Ya Allah, Engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasa 3 hari tidak dicuci dia pakai. Kelihatan tali BH. Bego, robek-robek dasternya. Tidak sikat gigi masuk kamar. Nonton TV angkat kakinya. Makan kacang. Pegang sinetron. Nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Shahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Yang lebih parah Pak, baru-baru ini di Sulawesi Selatan saya turang ceramah. Ada ibu-ibu kira-kira 40 tahun. Sudah foto, dia bilang, Ustaz, bolehkah cium? Saya bilang, sembarang ini, dia bilang, mana kau bisa cium Ustaz? Dia bilang, tidak nafsu. Saya bilang, biar tidak nafsu, tidak boleh. Kita bukan muhrim. Inilah pengaruhnya nih handphone. Jadi kalau dia bisa menimbulkan ria, maka dia menjadi setan. Jadi simpan dulu HP-nya Pak. Kita simpan dulu dengar ceramah. Waqala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada taklim kita kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya kecuali kue. Dosa-dosa biasa lihat itu pengajian. Pulang ditanya, bagaimana pengajiannya? Alhamdulillah, hebat. Bagaimana ceramahnya? Jago memang itu Ustaz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa. Ya. Bahkan ada sekarang pulang pengajian, dia menjadi juri Pak. Pulang pengajian membanding-bandingkan saja Ustaz. Wah, itu kalau Ustaz itu yang ceramah hebat. Tapi kalau ini yang satu bikin ngantuk. Itu datang dengar pengajian hanya menilai Ustaz. Bukannya mengamalkan, tapi menilai saja. Nah, kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Bapak, saudara-saudara sekalian, oleh-oleh kita hari ini yang pertama, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudu. Mau ke pasar, wudu dulu. Mau pergi kantor, wudu dulu. Mau pergi ngajar, wudu dulu. Mau pergi antar jemput anaknya, wudu dulu. Bahkan ibu-ibu mau pergi gosip sekalipun, wudu dulu. Nah sekarang, apa kelebihannya orang yang selalu ada wudunya? Apa keutamaan orang yang selalu ada wudunya? Buka Al-Quran. Al-Quran menjelaskan, orang yang selalu ada wudunya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Orang yang selalu ada wudunya dicintai oleh Allah. Lalu orang kalau dicintai Allah, apa kelebihannya? Apa kelebihan orang yang selalu ada wudunya? Orang yang selalu ada wudunya insyaallah dicintai oleh Allah. Lalu kalau Allah telah cinta kepada kita, apa kelebihannya? Orang yang dicintai Allah, Pak, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah, berikan saya kekayaan. Dikabulkan. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Dikasih. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Namanya orang kalau dicinta, apa dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Kebetulan ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, Kak, betul kau sayang saya? Betul. Kalau betul abang sayang saya, belikan saya pulsa.
Tidak ada duitnya sang cowok, terpaksa dia pinjam sama temannya. Bos, pinjam dulu uangmu 100 ribu. Bulan depan saya ganti 200 ribu. Untuk apa? Daripada dia putuskan cintaku, biarlah saya ganti kau 200 ribu. Terpaksa pinjam duit, untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Ustadz, saya selalu ada wudu. Tiap hari saya ada wudu, Ustadz. Tapi yang saya minta tidak dikasih. Percayalah, apa yang kita minta tidak baik buat kita. Contoh, selalu saya contohkan. Tamat SMA dulu, Pak, saya daftar tentara. Menjadi Akabri penerbang. Begitu tes fisik, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Saya 14 bersaudara, Pak. Saya yang paling pendek. Saya anak ke-13. Kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak anak. Daripada cuma 2. Coba kalau 14 anak, Pak. 1 anggota DPR. 1 lurah. 1 jaksa. 1 polisi. 1 tentara. 2 penghafal Quran. 4 mubalig. Hebat, Pak. 14 anak, 1 tenggelam, masih ada 13. 1 digigit buaya, masih ada 12. 1 di penjara, masih ada 11. Tapi coba kalau cuma 2, 1 tenggelam, 1 di penjara, habis. Orang dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Ibu saya sekarang, Pak, tiap bulan 14 juta gajinya. Tiap bulan. Dari mana? 1 anak 1 juta. 14 juta dia terima 1 bulan. Kalah gaji pegawai, Pak. Dia bilang, ibuku, andai saya tahu begini, saya kasih banyak dulu anakku. Nah, dari 14 bersaudara, saya yang paling pendek. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus, Pak. Padahal itu teman saya tidak pernah dia kalah nilaiku. Lulus polisi. Sekarang dia serse di Sulawesi Barat. Reserse. Sudah bunga-bunga dia di sini 2. Pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret putih, kucaramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Saya gagal jadi tentara, daftar lagi saya jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN. Malah saya lulus di Sospol. Temanku yang jadi dokter, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya telpon Ramadan, dok, kembali lebaran sama keluarga? Tidak, Ustaz. Rugi-rugi tuh cari uang, gak kumpul lebaran sama keluarga. Apa dia bilang? Mahal, Ustaz. Untuk sampai ke kampung 16 juta tiket. Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Untung saya jadi ustaz. Sekarang saya keliling-keliling ceramah, Pak. Allah kasih yang terbaik. Maka kalau mau dicintai Allah, biasakan ada wudu. Kalau Allah telah cinta sama sampean, apa yang Bapak minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk. Pasti yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Anak daftar tentara tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Anak daftar PNS tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Percayalah, Allah memberikan yang terbaik. Yang kedua, orang yang selalu ada wudunya. Setelah dicintai Allah, maka orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh, Pak. Bapak kalau ada wudu, kan gak mau jabat tangan sama perempuan. Coba lihat. Jangankan sama orang lain, sama istri sendiri kita tidak mau itu. Sudah wudu, ada istri. Kajenekku. Jangan, ada wuduku. Padahal dengan istri, apalagi dengan orang lain. Kalau ada wudu, terpelihara dari dosa, maka mulai besok, Pak, amalkan itu. Kemana-mana ada wudu. Saya rasakan waktu saya sekolah kuliah, kalau saya naik angkot, tidak mau saya duduk dekat sama cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek, kenapa itu yang kosong, kita mau ujian. Oke, duduk sama cewek, tapi saya waspada. Saya selalu waspada, Pak. Tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu, besi.
Tahan. Kenapa? Saya ada wudu. Tapi kalau tidak ada wudu, Pak, belum direm, saya nyasar duluan. Coba. Jadi orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudunya, insya Allah terhindar dari kekafiran ketika wafat. Kok bisa? Ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau ada wudu, ajal menjemput, kita dalam keadaan suci. Sebelum saya lanjut ini, Pak. Ini bapak-bapak yang bawa anak. Bedanya bapak saya dulu waktu saya kecil, Pak. Saya ini tidak pernah mondok, Pak. Tidak pernah mondok. Bahkan saya pernah tamat SD, pernah bertengkar bapak saya berdebat. Karena saya mau masuk pesantren, tapi tidak dikasih masuk pesantren. Kenapa? Pesantren waktu itu mahal. Tidak bisa bapak saya bayar. Bayangkan 14 bersaudara, bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap, Pak? Sawahnya orang dia kerja, kalau naik 10 karung, ya 9 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Itu namanya petani penggarap. Jadi waktu itu saya mau masuk pesantren, bapak saya tidak bisa. Kenapa? Waktu itu pesantren lebih mahal daripada sekolah umum. Tidak pernah mondok. Tapi bagaimana bapak saya kalau dia bawa saya ke masjid? Tudak kok. Duduk kamu di sini, dengar itu ustaz ceramah. Maka saya tidak tahu agama melalui masjid. Coba bapak-bapak bawa anaknya berkeliaran di sana. Itu bedanya kita orang Kristen, Pak. Itu orang Kristen kalau dia bawa anaknya ke masjid, dia ke gereja, dikasih duduk di sampingnya itu. Duduk kok, dengar pendetamu. Coba lihat tuh anak-anak Nasrani kalau dia ke pendeta ke gerejanya. Duduk samping. Kalau kita, duduk dengar ceramah anaknya, kopi main. Siapa anak itu? Tidak ada yang mengakui itu. Coba. Siapa anak? Tidak ada yang mengakui. Mestinya duduk di samping kita. Dengar. Masa kalau ulang tahun anak kita, mampu kita kasih hadiah, dengar ceramah kita tidak kasih hadiah. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, nah, kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Tapi ketika ada wudu, kita keluar rumah, tiba-tiba ajal menjemput. Di perjalanan kita ajal, di kantor ajal, ada wudunya. Subhanallah, kita mati dalam keadaan suci, menjemput, menghadap kepada Allah. Kita dalam keadaan suci karena ada wudu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudunya. Menurut Al-Quran, thimahum fi wujuhihim min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Kata Nabi, mukanya bercahaya karena wudunya. Dijelaskan dalam kitab, umat Islam nanti menghadap Qadi Rabbul Jalil, dia tidak perlu mengaku, ya Muhammad saya umatmu. Tapi tanda-tandanya bercahaya wajahnya. Nanti umat Islam, Pak, mengeluarkan cahaya wajahnya, sehingga ketika menghadap Allah, tidak perlu lagi kita mengaku, ya Muhammad saya umatmu, tapi otomatis ketahuan karena wajahnya berseri-seri akibat wudu. Maka oleh-oleh kita yang pertama, biasakan ada wudu. Ibu-ibu ini, biasanya kalau ada pengantin banyak perempuan tidak sholat. Kenapa? Gara-gara make up. Coba lihat perempuan kalau ada pengantin, Pak. Itu kayak mukanya dikira tembok. Kuning, biru, abu-abu, coklat, krem, merah. Tiba waktu sholat, enggak sholat itu. Gara-gara apa? Make up. Maka solusinya, wudu dulu, baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah wudu, kalau kentut batal. Dia bilang enggak keluar semua, Ustaz. Masih sedikit aja keluar, biar sedikit batal. Satu, biasakan ada wudu. Selalu ada wudunya. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini, setelah selalu ada wudunya, yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Coba diamalkan. Bapak-bapak bekerja tujuannya apa? Memperbaiki dunia. Merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini untuk apa? Memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan resep kunci.
Kalau mau sukses pekerjaanmu hari ini, maka biasakan sholat duha. Amalkan sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha? Semua sudah tahulah. Waktunya aja yang berbeda. Kalau tahajud, syaratnya harus sudah tidur. Waktunya malam hari. Berapa lama tidur? Ya 10 menit. Bapak tidur jam 12. Jam 12, 15 menit bangun, sudah boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus, sepertiga di akhir malam, kira-kira jam 4 subuh. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau kita terbangun jam 1, boleh. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Artinya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya? Ya sudah. Sholat sunnatal tahajud. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah tahajud. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itu kalau sholat tahajud. Kalau sholat duha, waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 kira-kira sampai menjelang duhur. Ya kira-kira setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, lebih bagus 8. Bagaimana niatnya? Ini yang selalu jadi pertanyaannya Ibu Majelis Taklim. Apa niatnya? Niat itu tidak harus diucapkan, Pak. Niat itu tidak harus dilafazkan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Misal Bapak wudu, sudah ada dalam hati mau sholat duha, itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan, boleh. Salli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal juga itu, ambil jalan pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang begini, Tuhan, sembahin sunat duha ya, Allahu Akbar. Sudah, yang ketawa, saya serius ini Pak. Sudah, 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada tunggu hafal usalli, kalau tidak hafal, Bapak tidak sholat. Boleh bahasa Indonesia? Boleh. Kalau niat boleh bahasa apa saja. Bahasa Jawa monggo, bahasa Bugis silahkan. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris kalau tahu. Niat. Tapi kalau takbir Allahu Akbar, sudah tidak boleh bahasa masing-masing. Kan pernah itu ada ulama di Jawa mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bu, bagaimana kacaunya sholat dalam masjid kalau kita pakai bahasa masing-masing, Pak? Yang jadi imam pakai bahasa Arab, Allahu Akbar. Makmum datang orang Sulawesi, dia takbir pakai bahasa Bugis, Pungallahu ta'ala malopo. Wih, datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang, Allah nan gadang. Wih, datang orang Betawi, anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa Betawi, Allah gede banget gitu loh. Kan kacau sholat. Tapi kalau niat bahasa apa saja boleh. Saya niat sholat sunnah duha, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah, baca doa iftitah. Sudah baca doa iftitah, baca al-fatihah. Sunnah wa duha. Kalau tidak hafal, surah apa saja. Bahkan boleh tanpa surah pendek. Boleh. Minimal selesai al-fatihah, minimal satu ayat. Satu ayat, bukan satu surah. Mana disebut satu ayat? Waladhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat berikutnya waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Tapi tentu beda pahalanya kalau Bapak panjang hafalannya. Kenapa? Satu huruf 7 pahala. Jadi makin panjang, makin banyak pahalanya. Yang penting jangan baca yang Bapak tidak hafal. Watini. Agak berat ini, Pak. Hafal-hafal setengah watini, baku sambung dengan walasri. Atau al-kafirun. Oh, berat juga ini, Pak. Biasa mutar enggak mau sampai. Wala antum abiduna ma abudu wala ana abidu ma abattum. Wala antum abiduna ma abudu wala ana abidu ma abattum. Wala antum abid wala ana. Dia bilang istrinya, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Dia bilang, ini juga lah aku pikir.
Kacau salatnya ya. Tapi kalau tidak hafal wadduha, surah apa saja? Al-Ikhlas, rakaat pertama. Rakaat kedua, Al-Ikhlas lagi. Boleh. Sudah, minta kepada Allah. Dua rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoalah. Berdoa harus bahasa Arab. Tidak. Minta sesuai kebutuhan kita. Jangan minta sesuai yang apa yang diajarkan buku. Belum tentu apa yang ada dalam buku kita paham. Lebih baik kita curhat. Ya Allah, saya sudah capek jadi orang miskin ya Allah. Gimana saya mau bersedekah kalau saya miskin selamanya ya Allah? Bukakan pintu-pintu keutamaan dunia bagi saya ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Insya Allah, kalau laku tanahku tahun ini saya kasih umrah orang tua saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Coba minta Pak. Tidak usah minta sama wali kota. Tidak usah minta sama gubernur. Politisi baik sebelum dipilih Pak kalau kampanye. Baik betul. Caleg-caleg ini sekarang Pak, gampang tahu caleg Pak. Mau tahu tanda-tandanya caleg, gampang. Kalau tiba-tiba ketemu, tidak kenal, senyum. Gampang senyum. Ngajak traktir, pasti caleg. Udahlah. Daripada mengharap sama politisi, mending kita berdoa kepada Allah. Selesai salat duha, minta kepada Allah. Dua rakaat salam, minta. Naik lagi sholat, dua rakaat, minta lagi. Ulang-ulang. Masa Allah tidak kabulkan kalau Allah sudah janji ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji pasti dikasih. Saya bukan mau takabur Pak, ini memperkenalkan diri saja. Itu tadi MC masih kurang gelar saya disebutnya Pak. Itu kalau gelar saya disebut panjang betul Pak. Kalau disebut gelarnya Doktor Dasat Latif, tidak usah sebut hajinya, karena hajinya sudah 7 kali. Jadi kalau dipasang hajinya 7, belum lagi umrohnya, tidak usah. Doktor Dasat Latif, Esos, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Dua doktornya Pak, dua sarjananya. Kok bisa? Sholat duha rumusnya. Dulu waktu saya sekolah Pak, SMA dan kuliah, kalau bunyi bel, istirahat. Kawan-kawan saya lari ke kantin, saya masuk ke musallah. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya terima nasibku orang miskin, saya terima nasibku orang kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan. Jadikan diri hamba kebanggaan buat orang tua saya. Murahkan rezekiku dalam menuntut ilmu ya Allah. Sudah. Sudah saya berdoa. Dua rakaat saja. Dua rakaat. 5 menit. Berdoa 3 menit. Paling 8 menit. Masih ada waktu 22 menit. Selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang beleng-beleng. Beleng-beleng itu kalau di Makassar, dongo. Dongo itu kata Reki Gerung, dungu atau goblok. Karena anak-anak orang kaya rata-rata beleng-beleng. Dan saat ada PR, ada. Kerjakan dulu, gampang. Tapi belikan saya kue, barter. Sholat duha. Biasakan sholat duha. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Apa susahnya Allah? Kasih dunia, sholat diperbaiki. Minta kepada Allah. Pak, saya pernah rasakan jadi cleaning service, membersihkan toilet 4 travel terbesar di Makassar waktu itu, Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang punya travel, tidak usah gaji saya, tapi kasih masuk namaku kalau ada undian umroh. Kasih masuk nama saya, tidak usah gaji. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat-dapat saya Pak. Saya pernah menjadi pegawai catering, ngantar-ngantar nasi. Ya kalau catering mewah, ini catering abal-abal Pak. Jalan Harimau, lorong 77A, depan Masjid Baitul Aman, situ ada catering, orang bau-bau, namanya Bapak Resa. Bapak Resa, kasih kerja saya ngantar nasinya ke Jalan Sudirman. Semua bang-bang itu langganannya saya ngantar. Tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 bersaudara satu hari, 2 kali saja, tidak usah kasih saya duit. Saya pernah menjadi loper koran, ngantar-ngantar koran, selesai sholat subuh pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Saya pernah
keluar dari kelas belajar, Pak. Waktu itu saya kuliah. Saya keluar dari kelas, ada kawan saya, senior saya, tunjukin saya. Eh, Dasaat, tidak malu-malu kau itu. Apa? Bajumu cakar terus. Tahu cakar? Baju bekas. Itu kalau di toko resmi 100.000 satu, ini 100.000 tujuh masih bisa ditawar. Saya tidak marah. Saya cuma bilang, ya Allah, murahkan rezekiku, panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan itu, Pak. Naik mobil dari kampung saya di Pinrang, kurang lebih 200 km. Naik mobil sampai ke Makassar, 8 jam berdiri. Kenapa? Bayar setengah. Kalau bayar full waktu itu 6.000, saya cuma bayar 2.000. Berdirilah saya, Pak. Paling siksa kalau tengah malam ngantuk. Saya rasakan itu berkali-kali. Demi Allah, saya sering rasakan. Saya pulang sekolah, pulang kuliah, mau pulang kampung, ceritanya mau minta duit sama bapak saya. SPP waktu saya itu 92.000. 90.000 satu bulan, satu semester. Saya pulang kampung, begitu saya buka tutup nasi, hei, nasinya saja mamaku, dia cuma campur apa, Pak, garam, kasih minyak kelapa dengan kelapa muda, di gabung-gabung itu garam, minyak kelapa dengan minyak dengan kelapa muda dicampur dengan nasi baru dimakan. Saya bilang sama adekku, enggak usah kau minta uang pembayaran. Kalau kau minta, bapak berpikir ibu stres, belum tentu ada uangnya. Lebih baik kita senangkan perasaannya. Kenapa kau, Das? Tidak, Ji, Pak, datang-datang saja. Padahal saya mau minta pembayaran, tidak jadi, saya pulang. Saya sering rasakan jalan kaki. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, tidak pernah lepas salat duha aku, Pak. Saya pegang betul itu namanya salat duha untuk pintu dunia. Alhamdulillah. Kalau dulu saya menjadi pegawai catering, pegawai cleaning service, supaya bisa umroh, alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Bahkan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah, kalau dulu saya jalan kaki, alhamdulillah saya sudah punya mobil beberapa unit. Bahkan yang saya pakai sekarang, Pak, belum cukup 5 di Makassar mobil seperti itu. Dengan izin Allah. Gimana rumusnya, Ustaz? Salat duha. Jadi bapak kalau mau baik anaknya, suruh sholat duha, pelihara dengan baik. Ibu-ibu, mau bantu suami cari nafkah? Mau, ibu? Mau? Ibu enggak usah dagang kiri kanan, nanti difitnah orang. Wih, begitu suaminya pergi, dia pergi juga. Gimana caranya? Tinggal sholat duha di rumah. Suami pergi, ibu sholat duha, 8 rakaat saja, paling lama setengah jam. Kadang-kadang ada juga 2 rakaat cuma 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Amin. Sudah, saya tanya, kenapa cepat sekali sholat duhamu? Saya sudah hafal, Ustaz. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini, Allahu Akbar, Tuhan, bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah, begitu saja. Sholat duha, ibu. Selesai sholat duha, ibu mengada kepada Allah. Salawat dulu supaya cepat doanya diijabah Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Sambil ibu bayangkan suami cari nafkah dorong-dorong gerobak, sambil ibu bayangkan jual-jual bensin suaminya, sambil ibu bayangkan lagi di sawah, sambil ibu bayangkan lagi di pasar suaminya cari nafkah, ibu salawat mengharapkan ridha Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini kalau saya di Sulawesi salawat begini semua jamaah ikut. Di sini dia lihat-lihati saya, bingung juga saya ini. Dia kira saya barangkali nyanyi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika.
juga sudah saya dengar tidak dia hafal, dia cuma sudah bagus lah itu. Pak, ibu, sudah sholat duha, selawat, minta kepada Allah. Tidak harus bahasa Inggris, tidak harus bahasa Bugis, tidak harus bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa sehari-hari kita. Bahkan boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Bahkan paling ringkas boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan ya Allah. Selesai. Paling ringkas itu. Puang. Musni agai melo. Alena. Paling gampang itu. Ya Allah, kasih ini saya yang saya mau ya Allah. Saya tidak tahu menyusun kata-kata ya Allah, tapi engkau tahu apa yang ku mau, kabulkan cepat ya Allah. Selesai. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung malaikat. Amin ya. Dia bilang malaikat apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki dia disuruh kawin lagi suaminya. Silakan minta kepada Allah. Doa selesai salat salat duha, dengar baik-baik ibu. Bahasa Indonesia. Ya Allah, jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Coba. Selesai sholat duha, selesai berdoa, SMS suaminya. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Jangan putus asa. Baru saja bapak saya doakan dalam sholat duhaku, insya Allah bapak dapat rezeki hari ini. Masya Allah. Kita sebagai suami, bu, dengar baik-baik bu. Ini rahasia laki-laki. Dengar baik-baik bu. Jangan kasih tahu yang tidak datang pengajian. Rahasia laki-laki, rahasia suami itu kalau dapat SMS doa seperti itu, dia kasih lihat semua temannya. Saya kalau dapat SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Istri yang soleha. Coba lihat bagaimana kita mau poligami kalau istri baik begini. Iya Pak Tok? Iya. Bapak pernah di SMS begitu? Ibu-ibu pernah SMS suaminya begitu? Pernah? Bleh. Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli beras. Pak, jangan lupa singgah beli telur. Padahal tentara suaminya singgah beli telur. SMS-lah suaminya sekali-kali dengan doa. Bagaimana suami tidak mau cari ganti kalau ibu tidak pernah sholat duha? Suami tiba-tiba ada berita, bu, SMS temannya ibu, bu, saya lihat suaminya bonceng cewek, gelisah. Maka istri yang baik, dia bangun atau dia sholat duha, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku, palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Ya ibu, sholat duha. Pak, punya anak SMA, SMP, ajari sholat duha. Bapak harus tahu jam berapa istirahatnya. Istirahat anak, telpon dia pak. Nah, sudah sholat duha. Belum pak, tutup ya. Sholat dulu nak ya, sebentar bapak telpon lagi. 10 menit kemudian telpon lagi, jangan berhenti sebelum dia bilang, sudah. Kewajiban bapak mengawasi anak sudah bagus. Coba, bagaimana anaknya mau sholat duha, bapaknya aja tidak. Coba jangan remeh itu sholat pak. Kecil buat Allah kasih bapak. Apa susahnya Allah kasih yang kita mau? Kalau Allah yang mau kecil ini dunia, gimana caranya? Perbaiki sholat. Saya kasih logika sederhana. Ada enggak manusia tidak punya masalah pak? Ada? Kira-kira ada di sini tidak punya masalah? Kalau saya lihat dari sana sampai sana dan di belakang, semua muka-muka penuh masalah. Cicilan belum lunas, mau punya anak, mau tambah istri. Banyak masalahnya mau tambah istri. Tapi ibu juga jangan salahkan kalau suami mau nambah. Bagaimana kita tidak mau nambah, Pak? Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati enggak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasanya 3 hari tidak dicuci dia pakai.
kelihatan tali BH, bego, robek-robek dasternya, nak sikat gigi masuk kamar, nonton TV angkat kakinya, makan kacang al, pegang sinetron, nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Shahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Gendut, malas masak, menguap aja kerjanya. Kita nonton cewek-cewek cantik di sinetron, kita lihat istri. Dia ngangkat keteknya, Pak, sambil menguap. Bagaimana suami tidak tekanan batin? Ibu, lain kali kita bahas bagaimana menjadi istri yang soleha. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada enggak rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Jangankan kita, Pak, Nabi ada masalah dalam rumah tangga. Saya kasih contoh. Pak, istri cantik. Kira-kira istri cantik masalah apa bukan? Masalah, Pak. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Wow. Lebih masalah lagi itu, Pak. Berarti bagus kalau suami jelek, istri jelek, Pak. Istri cantik masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja, Bu. Saya menyusul. Kenapa? Jelek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi, Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Wow, lebih masalah. Ditelepon kita sama tetangga, Pak, ada istrimu di sini, istri pertama sama istri kedua, baku tarik rambut di pasar. Jom masalah. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Semua masalah, Pak. Ini adik-adik mahasiswa, bapak-bapak yang sudah kerja. Waktu kuliah apa masalahnya? Kira-kira waktu kuliah apa masalahnya? Mau jadi sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau dapat kerja pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. Dua periode dong. Ayo. Sudah dua periode selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur. Dulu apa masalahnya? Mau punya mobil. Sudah punya mobil selesai masalahnya? Tidak. Cicilannya kasih pusing. Sudah lunas selesai masalahnya? Tidak. Jelek lagi dilihat mobilnya. Tidak ada orang tidak ada masalahnya, Pak. Ustaz, tidak ada masalahnya. Banyak masalahnya, Pak. Kadang-kadang ditipu. Kadang-kadang diundang seada-adanya. Diundang pakai motor. Motor tua. Saya pernah diundang jemput pakai Vespa tua, Pak. Ribut sekali. Tung. Saya bilang, kasih mati itu motormu, kok ganggu komplek. Saya bilang, kalau dikasih mati, Ustaz, tidak mau menyala. Motor tua, Pak. Buru-buru Ustaz, naiklah saya. Tak, kipas-kipas saya punya sarung. Dia paksa jalan motornya, motor tua, Vespa. Dalam hati saya, mati nih. Mati betul mesinnya. Pas mati, dia berdiri baru dia bilang, minta maaf Ustaz, tulung dulu dorong. Itu masalah, Pak. Ustaz, masalah. Pegawai negeri, masalah. Tentara, masalah. Semua orang ada masalah. Nabi pun ada masalahnya. Dalam rumah tangga beliau, beliau pernah kelaparan 3 hari sehingga Hasan Husain pucat. Lama tidak makan, cuma minum. Coba. Dalam rumah tangga romantis, Nabi pernah difitnah Aisyah selingkuh. Dalam rumah tangga kekeluargaan, beliau Rasulullah diusir oleh pamannya. Pindah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang usir? Abu Lahab dengan Abu Sofyan, sepupu satu kalinya Nabi. Coba. Semua ada masalah, Pak. Apalagi kita. Berarti masalah itu bukan masalahnya. Masalah kita bukan masalah itu, tapi masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah, bagaimana cara mengatasi masalah.
mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang pegadaian di sini ya. Nabi ada masalahnya, beliau bagaimana solusinya? Ambil wudu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Itu Nabi ada masalah, beliau wudu, ngadu kepada Allah. Kalau kita ada masalah, ambil Facebook, update status, teganian kau, rindu sama suaminya, di mana di kau, mau malam update status, kesepian banget, disledin sama temannya, boleh juga tuh diganti, selingkuh berawal dari Facebook. Ini kita ini kan selalu berdoa Pak, manusia akhir zaman rajin berdoa, berdoanya di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Mengadu kepada Allah. Sholat duha, sholat hajat, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, kecil. Dua bapak saya tanya. Ada yang pernah tidur di sini 24 jam tidak pernah bangun-bangun? Ada? Ada tidak yang pernah tidur di sini Pak 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Ada? Kecuali pingsan atau koma. Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang tidur bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun, berapa? 309 tidur tidak pernah bangun-bangun. Ashabul Kahfi, buka Quran, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, jadi. Sini saya tanya, ada tidak manusia bisa hidup kalau dibakar api yang sangat besar? Kira-kira bisa? Bisa tidak? Tidak mungkin, pasti mati kalau dibakar api. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Tidak percaya? Buka surah Al-Anbiya. Apalagi? Pak, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil tidak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak mungkin, kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihi salam. Coba kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam. Hamil dari suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah yang mau, tidak ada mustahil. Maka Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Perbaiki salat. Ada sakit asam urat di sini? Ada? Prostat, kolesterol, gula, kecil buat Allah, kecil. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Gimana caranya? Jangan ke dokter dulu, ngadu dulu kepada Allah dalam sholat tahajud, baru ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kita? Bukan dokter yang sembuhkan. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan, mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninggal gara-gara penyakit. Menteri Kesehatan Pak, mestinya tidak sakit meninggalnya. Sakit Pak. Kalau Allah mau, coba. Dan sampai detik ini, mohon maaf kalau ada dokter di sini, sampai detik ini saya belum pernah dokter yang hebat, ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa ustaz? Mas ustaz. Kenapa ki ustaz? Ini tidak enak rasa perutku, mencret-mencret. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu ke dokter kok. Tapi kan tidak. Dia tanya berapa berat badan, berapa umur. Kenapa? Beda umur, beda berat badan, beda dosis obat. Kenapa disuruh? Nah ini obat, datang lagi 3 hari akan datang. Kenapa? Apa dokter mau duit? Bukan, kenapa? Mau dilihat efeknya ini obat, cocok apa tidak? Kalau tidak, ganti obat. Tapi Allah, tanpa bapak beritahukan, Allah tahu apa penyakit bapak. Maka lebih minta kepada Allah. Nah, kalau urusan dunia, adek-adek, kecil ini dunia. Kecil buat Allah kasih kamu insinyur. Kecil buat Allah kasih mobil. Kecil buat Allah lunasin utang. Caranya apa? Ngadu kepada Allah. Sholat diperbaiki. Gimana mau baik dunia kita? Kita anggap emeng renteng itu sholat. Tak mungkin. Jadi rumusnya perbaiki sholat.
Mana mau sholat duha, lima waktunya saja bolong-bolong. Saya kasih contoh. Kenapa hidup kita tidak susah seperti ini? Susah betul lunas utang, susah punya rumah, susah punya mobil, susah punya anak yang baik. Kenapa? Karena kita jauhi Allah. Contoh. Suatu ketika saya pergi mencukur gunting rambut. Yang cukur saya antara laki-laki dengan perempuan. Tahu kan makhluk seperti ini? Calabai. Saya bilang wandu, wanita doraka. Laki bukan, perempuan bukan, ACDC. Makhluk seperti ini kan cerewet, Pak. Waktu dia cukur saya cerewet betul, semua dia komentar. Saya diam-diam saja dengar. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, "Ustaz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih." Langsung saya pukul tangannya, "Hah? Sembarang dia bilang ini bencong. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, Ustaz, kenapa ada peminta-minta di jalan?" Dalam hatiku, benar juga ini orang. Tapi tidak usah diajak ke debat. Apa gunanya jenis kelaminnya aja tidak jelas. Bikin habis-habis kuota. Keluarlah saya. Pas saya keluar ketemu orang gondrong. Tahu gondrong kan? Saya panggil, ini jawabannya. Saya panggil itu gondrong, sini dulu. Kau ikut sama saya kasih kau 50. Ikutlah dia. Saya kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi Ustaz? Sini dulu deng. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Hih, sembarang Ustaz bilang, itu baru sarkai syukur kau. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Begitulah kita, Pak. Dia bilang ini tukang cukur. Dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, saya gondol Ustaz. Gimana kita tidak punya masalah? Kita tidak pernah datang kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah perbaiki hidupku. Ya Allah muliakan usiaku. Ya Allah persempurnakan hidupku. Ya Allah angkat derajatku. Ya Allah muliakan bisnisku. Allah jawab, oke, sini kau kalau mau. Hayya 'alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup kita susah, Tuhan disuruh menunggu. Makanya Bapak perbaiki sholat. Biar dia tidak insinyur, kalau baik sholatnya aman dunianya, Pak. Tapi kalau tidak beres sholatnya, tinggi sekolahnya, kurang ajar. Coba lihat anak-anak sekarang, Pak. Sopan sama cowoknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh. Saya ikut aja, mana yang abang menurut cocok. Itu sama pacarnya, sama bapaknya kurang ajar. Mana buktinya? Periksa HP-nya anak-anak bapak di rumah. Kira-kira siapa wallpaper-nya, Pak? Anak-anak bapak di rumah buka handphonenya. Siapa gambarnya di sini? Gambarnya bapaknya. Anak mahasiswa saya periksa. Wih, gagah betul cowoknya, Pak. Wih, gagahnya cowokmu, Dek. Dia bilang, enggak galungnya ini, Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kok? Tidak, Ustaz. Pernah kok di SMS? Tidak. Pernah kok dikirimi pulsa? Tidak. Bodoh. Ganti tuh. Bapakmu di situ kau pasang, bapakmu kasih sekolah kau. Enggak hapus itu. Ganti mau fotonya bapakmu. Dia hapus. Tunggu paling Ustaz. Dia cari fotonya bapaknya. Oh, tidak ada Ustaz, sudah dihapus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perbaiki salat. 5 waktu cukup, sempurnakan dengan salat duha. Ini oleh-oleh yang kedua, perbaiki salat. Yang ketiga, tiada hari tanpa bertaubat. Taubat itu apa berkaitan dengan dosa? Tidak. Kalau taubat hanya berkaitan dosa, maka Nabi tidak usah bertaubat. Nabi tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Bahkan dijamin oleh Allah, "Ya Muhammad, kalau ada dosamu, aku telah ampuni dosa-dosamu." Tapi apakah Nabi tidak pernah istighfar? Sekali beliau duduk, 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Satu ketika Imam Ahmad. Imam Ahmad tahu, Pak, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kunut, Imam Ahmad tidak. Suatu ketika Imam Ahmad bercerita, "Saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali mau ke Basrah." Tinggal di Baghdad, ibu kota Irak, tapi mau sekali ke Basrah. Ibaratnya tinggal di Jakarta,
rindu dengan mau ke Bogor. Padahal di Bogor tidak ada keluarganya, tidak ada sahabatnya. Imam Ahmad berkata, saya tak tahu kenapa saya rindu betul mau ke Bogor, mau ke Basra. Akhirnya menjawab kerinduannya, Imam Ahmad safar. Dia jalan, musafir ke Basra. Sampai di Basra, Imam Ahmad malam selesai sholat isya, ngantuk capek, mau tidur di masjid. Dilihat sama marbot, penjaga masjid. Kata marbot, Syekh Tal pergi. Dia tidak tahu siapa ini diusir. Karena waktu itu belum ada foto. Orang umumnya tahu namanya tapi tidak kenal wajahnya. Tahu Imam Ahmad tapi tidak kenal wajahnya. Ya Syekh keluar, tidak boleh tidur dalam masjid. Ini juga panitia masjid pak. Jangan larang orang tidur dalam masjid. Siapa tahu gara-gara dia tidur di masjid dapat hidayah. Yang dilarang dalam masjid itu bukan tidur. Yang dilarang apa? Ngiler. Kalau dia bisa tidur tidak ngiler, sudah. Bagaimana caranya? Suruh menghadap ke atas. Atau dia kasih bantal ininya. Nah, itu dia keluar. Kenapa ngiler dilarang? Karena najis. Jadi kalau dia bisa bawa bantal dia tidur di masjid, silakan. Ada orang gak bisa tidur di rumahnya, dia cari ketenangan, dia datang masjid bisa tidur. Masa kita larang? Saya sudah berapa kali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada ditulis dilarang tidur. Sudah gak apa-apa pak. Siapa tahu dia bisa tenang di dalam masjid. Cuma jangan tiap malam, apalagi sampai masak di dalam masjid. Nah, itu saya juga gak setuju. Ada juga yang datang masak, gantung celana dalam di pinggir, di pagar masjid. Nah, itu Islam tidak seperti itulah. Ya. Tapi masih lebih baik daripada dia peminum. Nah, ibu apa saudara-saudara sekalian? Ini marbot berkata, yalah pergi kau Syekh, tidak boleh. Dia bilang, saya musafir, tidak boleh keluar. Didorong. Akhirnya Imam Ahmad tidur di teras. Dia bilang, tidak boleh, di teras juga tidak boleh. Keluar kau. Dilihat sama penjaga tukang roti di depan masjid. Kata tukang roti, kasihan betul ini bapak. Diusir. Akhirnya apa dia bilang? Ya setan, pak tua sini. Dan dia juga tidak tahu siapa ini. Syekh, kalau mau tidur di rumah sempit, silakan ikut di rumah saya. Tapi rumah saya sempit, silakan. Pergilah Imam Ahmad, tidur. Pagi hari, ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Ini tukang roti. Selama dia bikin roti, kalimat istighfar yang keluar dari mulutnya. Dia ngambil terigu, astagfirullah. Dia kasih air, astagfirullah. Dia ulek-ulek, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Dia iris-iris, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia panasi, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, wih, hebat ini. Banyaknya istighfarnya satu kali kue. Dia datangi tuh orang tua pembikin kue. Pak, bapak sudah lama begini. Ya Alhamdulillah sudah lebih 30 tahun. Apa yang bapak dapat dengan kalimat istighfar? Dengar jawabannya pak. Alhamdulillah. Sepertinya semua keinginan saya Allah kabulkan. Apa yang saya minta Allah kasih. Dia ingat ini penjual roti. Ah, ada satu yang belum saya aku dapat. Apa? Semenjak saya tahu. Saya selalu berdoa. Ya Allah, jangan mati saya. Jangan kau cabut rohku. Sebelum ketemu Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad lah yang ada di depannya. Mendengar ini, Imam Ahmad menetes air matanya dan berkata, Allahu Akbar, pantas saya rindu datang ke sini. Saya jalan kaki datang ke sini, didorong-dorong keluar ke masjid. Ternyata untuk menjawab doamu yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad, kabibat dengan istighfar. Maka bapak, kalau ada sudah 2 tahun berdoa tidak dikabulkan, maka sebelum berdoa, banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khataya. Coba ibu-ibu, kalau suaminya marah, mama. Astaghfirullah Rabbal. Naik suaranya suami. Astaghfirullah. Oh itu insya Allah. Bapak juga kalau istri sudah istighfar, mestinya bapak kuling daun. Tambah kurang ajar. Wah, itu bapak kesurupan namanya itu. Coba istighfar pak. Salah satu senjata melawan setan, kalimat istighfar.
Nabi pernah dialog dengan iblis. Iblis, kalimat apa yang paling kau takuti di antara kami? Nabi bertanya, apa yang paling kau takuti di antara kami? Iblis menjawab, kalimat istighfar. Kenapa? Setengah mati aku suruh kau berdosa, setengah mati ku kumpul-kumpul dosamu, ternyata dengan kalimat istighfar habis lagi. Maka bapak, biasakan itu sambil duduk istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ibu-ibu sambil nunggu anaknya jemput sekolah, duduk sambil istighfar. Insyaallah istighfar menghapus dosa, mempercepat dikabulkannya doa. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Inilah tausiah kita. Kita ulang oleh-oleh kita hari ini, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudu. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Sempurnakan sholat lima waktu, lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Dan yang ketiga, tiada hari tanpa istighfar atau bertobat. Mudah-mudahan mampu kita amalkan ini. Kalau tiga hal ini kita amalkan, janji Allah, maqaman mahmuda, saya angkat derajatmu. Derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat kelak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Ini kisah nyata, saya alami. Suatu waktu saya diundang ceramah ke Palopo. Palopo itu kalau naik mobil dari Makassar kurang lebih 10 jam. Ya. Nah, saya selesai taksiah malam jam 10 saya berangkat, jam 10 malam. Begitu saya naik mobil, salah satu nikmat yang Allah berikan, saya gampang tidur. Gampang betul tidur. Kalau saya naik pesawat, belum terbang saya sudah tidur. Itu kalau saya naik mobil, kalau saya sudah baring, karena saya di belakang sopir, saya tidur. Tidur saya. Nah, sampai di kampung namanya Kera, itu gunung, hutan, tidak ada rumah. Tiba-tiba singgah itu mobil, jam 1 malam. Jam 1. Singgah mobil, kaget kak. Mana ini sopir ini? Moto kato? Mana sopirnya? Oh, kulihat. Oh, kencing. Dia turun dari sebelah kanan. Kencing dia. Saya turun juga, moto kak kencing deh. Turunlah saya, kencing juga. Begitu saya kencing, saya bayangkan, sekalinya ini sopir dia tidak tahu kah saya turun, matilah saya ini. Ternyata betul. Saya lagi kencing, tiba-tiba ini sopir napa lari otona. Nasalaika oto. Langsung lari setereku. Itu belum dia habis kencing, ku lari kah? Woi, nasalaika. Apalagi dia sudah tutup kaca mobil, lari. Jam 1 malam. Saya telpon, tidak ada HP. Selama perjalanan itu, saya tinggal di jalan. Semua mobil saya kasih singgah, tidak ada yang singgah. Yang mau ke Makassar, saya kasih singgah, tidak ada singgah. Saya mau ke Palopo, tidak ada singgah. Kenapa? Dia kira kak mungkin pocong. Kenapa? Saya pakai putih-putih. Songkok putih, baju putih, sarung putih. Di tengah hutan. Nah, kira kak pocong. Saya mau bilang, mau kak di tengah-tengah jalan begini. Nanti ku bilang, nah kira betul kak pocong, nah tabrak kak. Lah, Allah. Nah, kenapa lah ustaz sih? Akhirnya apa? Nanti jam 6.15 pagi, baru dia kembali ambil saya. Subuh, asan. Saya bilang, ini kalau pintar ini sopir, kalau asan subuh, pasti dia baru kasih bangun, kak. Betul asan subuh, dia balik. Ustaz, subuh nih. Wih, dari ustaz. Langsung dah balik mobilnya, nak kasih kencang. Sampai akhirnya jam 6.15. Basah bu saya karena gerimis. Saya sholat di pinggir jalan hutan. Tidak ada satupun yang ambil saya. Jam 1 sampai jam 6.15 baru dia datang. Begitu dia datang, saya mau tempelengi lebih besar dari saya. Sudah nak lawang ini, nak kalah kak. Akhirnya sepanjang jalan saya diam-diam. Sampai di rumah jabatan wali kota Palopo, langsung bilang wali kota, ustaz, kenapa bisa kita lupa koporta? Dalam hatiku, mak beli si sopir ini. Bohong lagi nih sopir.
Ternyata nak lapor sama wali kota, dia kembali karena lupa kopornya ustaz. Saya bilang, bukan kopor nak lupa, saya nak lupa itu sopirta. Akhirnya apa? Sudah. Pas saya mau pulang, datang lagi tuh sopir. Itu lagi sopir. Mau antarkah pulang? Saya bilang sama wali kota, Pak Wali, saya sudah maafkan ini sopir tak. Tapi jangan lagi diantar, Kak. Jengkel saya kalau lihat mukanya. Akhirnya saya bilang Pak Wali, ya Ustaz, nanti kita ganti sopir baru. Apa hikmahnya? Setelah saya ceritakan, nah tambah honorku. Nah bilang ini Ustaz, uan duka cita. Ini kisah nyata, fakta. Lalu apa kaitannya acara tak ini? Apa hubungannya dengan acara? Beginilah kita kalau sudah masuk di kubur. Ya? Almarhum sudah lebih 1 tahun meninggal. Saya baru 4 jam menunggu. Saya berharap ada yang ambil saya. Ternyata tidak satupun mobil yang tinggal dan mau singgah mengambil saya. Itu baru 4 jam, sudah setengah mati. Beginilah orang yang dikubur, menunggu kiriman amal. Ternyata tidak ada yang kirimi amal. Saya baru 4 jam di pinggir jalan, hujan, masih merasa menderita. Bagaimana kita kalau sudah masuk di kubur? Ayo. Saya berharap ada mobil yang singgah mengambil saya. Saya berharap ada mobil yang mampir mengambil saya. Ternyata tidak ada. Begitu juga kalau kita mati. Berharap maki ada yang doakan ki. Berharap ada yang sedekahkan kita. Berharap anak istri kita doakan ki. Ternyata mereka lupa kita. Ini nih kalau mati maki. Beginilah kita. Ibu bapak pernah lihat orang meninggal? Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah? Bukan pernah, sering. Ya kuang kato mate telung mantarai. Kalau ada orang meninggal, 3 yang mengantarnya dia ke kubur. 1, keluarga. 2, harta. 3, amal. 3 yang ngantar, 2 balik, tinggal 1 temani kita. Siapa yang pertama? Keluarga, anak ikut ngantar, istri ikut ngantar, saudara ikut ngantar, menantu ikut ngantar, ipar ikut ngantar. Tapi siapa yang temani kita masuk? Ibu-ibu, kira-kira kalau meninggal kibu, mau suami tak masuk? Mau temani kibu? Mana mama waktu tak naodok dulu, gunungkan kudaki. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Lautkan kuda ku renangi, gunungkan ku daki, masjid kau lewati. Meninggal, masuk. Kakinya saja dia tidak mau. Bengkak matanya. Tapi apa nak bilang? Bulan depan siapa ganti? Hai bu, ada orang di Makassar, temanku haji. Meninggal istrinya, bengkak matanya pak. Begitu dia sayangnya istrinya, bengkak matanya. Apa dia bilang? Ustaz, rasanya tidak bisa lagi kulanjutkan hidupku. Ini separuh jiwaku hilang, Ustaz. Sama lama ini istri saya luar biasa. Tapi sekarang hancur perasaanku. Tidak bisa makku rasa lanjutkan hidupku. Hebatnya ini bapak ini. Sayang betul sama istrinya. Sekalinya beberapa bulan kemudian, saya pergi jogging. Lari-lari sore di Karebosi. Ada perempuan temani. Putih. Masih muda, tidak pakai jilbab, tidak ikat rambut, begini-begini. Saya bilang, Haji, siapa itu Haji? Dia bilang, yang baru Ustaz. Apa ya? Ibu, ini, ibu-ibu, kalau mati ki, yang sudah muka-muka sakaratil maut, siapa doakan ki? Siapa yang masuk temani kita? Amal, keluarga tidak bakal dia akan ikut. Yang kedua, yang temani kita ke alam kubur, apa itu? Harta kita. Mobil kita setengah mati kita cicil. Rumah kita setengah mati kita cicil. Harta-harta motor kita semua datang. Karpet pun ada ikut mengantar kita. Cerek-cerek ikut mengantar kita. Tapi begitu masuk di kubur, ada kira-kira masuk harta? Ini yang tebal-tebal cincinnya, yang tebal-tebal emasnya. Masuk. Siapa yang punya itu harta tak? Cincin, gelang, anting-anting. Siapa yang miliki? Anak mantu. Ya kalau anak mantu tak baik. Kalau anak mantu tak juga tidak sholat. Setengah mati kita cari harta. Ternyata masuk ke kubur. Tidak ada yang temani ki.
Tidak mentang-mentang dia kaya, banyak tambangnya, banyak pesawatnya, banyak bisnisnya, meninggal, apa nak bilang anaknya? Kasih masukan itawa HP supaya bisa meng-SMS. Enggak, jangankan HP, jangankan baju, jangankan celana, jangankan serban, semua tidak ikut. Hanya satu yang ikuti kita, apa? Kain kafan. Itu saja, kain kafan. Bukan kain sutra, mentang-mentang dia kaya dikasih kain sebanyak-banyaknya, tidak. Mentang-mentang dia kaya dikasih televisi masuk, tidak. Semua hartamu dia meributkan anak-anakmu. Yang ketiga, yang ikut mengantar kita, apa? Apa yang mengantar kita yang ketiga? Amal, ah, inilah yang setia. Amal kebaikan maupun amal kejahatan kita akan ikut setia sampai ke dalam kubur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kalau orang sudah masuk di kubur, tidak ada harapan, Pak. Tidak ada lagi. Kalau ibu dari Sulawesi Selatan, dari Pangkep, dari Sidrap, dari Pinrang, dari Mamuju, dari Majene, datang merantau ke Kota Baru, datang merantau ke Batu Licin, datang merantau ke Pagatan, ternyata sampai di Tanah Bumbu menderita, sampai di Tanah Bumbu susah cari uang, sampai di Tanah Bumbu menderita hidupnya, masih bisa kita kembali kampung, masih bisa kita kembali. Tapi demi Allah, kalau kita sudah masuk kubur, kau senang atau tidak, tinggal kau di situ. Coba, bapak ibu pernah bayangkan, pernah rasakan mati lampu? Pernah rasakan mati lampu? Sering. Coba lihat, bayangkan kalau mati lampu. Bagaimana kalau mati lampu di rumah, tiba-tiba ada ular masuk di rumah tak? Ibu-ibu, bayangkan kalau lagi mati lampu, tiba-tiba ada ular masuk di rumah ibu. Menderita. Ula-ula, turki, ula balu. Padahal itu rumah masih lebar. Dia masuk dari pintu itu, kita bisa keluar dari pintu sana. Rumah tak masih lebar, lampunya masih bisa dinyalakan. Mati lampu, masih bisa dipakai lampunya HP tak. Masih bisa kita teriak, tolong kasih, tolong, tetangga-tetangga ada ular. Masih bisa kita cari batu cobek, lempar itu ular. Tapi nanti kalau masuk di kubur, mati lampunya bukan satu hari. Ditindis batu, ditindis tanah. Lebarnya hanya setengah meter, 30 cm. Panjangnya 1 meter setengah, ditindis batu. Pada saat itu tidak ada lagi temani kita kecuali amal. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak baik akhlaknya, masih juga tidak memperbanyak amal, mari ngerak kombok. Saya heran orang tak siap, belum juga baik agamanya, datang acara haul, datang acara keagamaan, pulang masih tidak baik agamanya, maka itu orang sudah mati hatinya. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, masuki di kubur, yang pertama diperiksa sholat. Kotama niki buru pak, bukan dulu diperiksa puasa, bukan haji diperiksa, bukan zakat yang pertama diperiksa. Apa yang pertama diperiksa ketika masuk di kubur? Sholat. Makanya sholat harus kita jaga baik-baik. Begitu para malaikat, para pengantar sudah kembali, dalam hadis dijelaskan pengantar sudah para kembali, pengantar jenazah yang leman taraki, bahkan kaki yang terakhir masih didengar, datang malaikat tanya lima perkara, lima pakutanana malaikat. Kalau baik sholatnya, tidak usah bingung, sholat yang akan jawab pertanyaan kita. Sudah didokok nih, dibungkus ki, ada orang meninggal ibu ya. Ada orang pulang ceramah, dengar taksiah, penjual gogos. Tahu gogos? Tahu gogos, Pak? Tahu, toh? Nah, bilang sama istrinya, "Bu, besok-besok kalau saya mati, jangan mau kubungkus kak kain kapan?" Banyak sekali pertanyaannya malaikat. "Jadi apa, Pak?" "Dokok bawa nak daun loka. Bungkus saya pakai daun pisang." "Kenapa? Enggak ditanya, Kak, dikira Kak gogos." Jadi enggak ditanya-tanya orang. Baiklah, meninggal betul. Pas meninggal dibungkus kain pisang. Begitu ditanam, langsung datang malaikat. Dan bilang malaikat, kenapa ada gogos ini? Tidak ditanya, langsung dia bilang malaikat, bakar.
Dek, dari tanah langsung menitunuh. Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, orang itu menghadapi sakaratil maut sebelum kita masuk di kubur. Sakaratil maut dulu kita hadapi. Orang menghadapi sakaratil maut macam-macam. Ya? Pernah lihat orang sakaratil maut? Coba lihat itu, saya. Kalau ada orang meninggal itu, siapa dipanggil? Siapa? Ustaz. Makanya jangan pandang enteng itu ustaz. Karena kalau mau mati, siapa dipanggil? Pak Camat. Dan atau mengaji. Siapa dipanggil? Kepala dinas. Lari. Siapa dipanggil? Ustaz. Makanya jangan kau pandang enteng itu ustaz. Karena ada saatnya sakaratil maut kau, dia yang tolong kau. Adalah orang meninggal, coba lihat macam-macam itu orang meninggal, Pak. Ada orang selia orang sakaratil maut, madang nasengugi Kan macam-macam itu orang sakaratil maut. Wah! Kata Nabi, orang kalau sakaratil maut, biar kau kasih air seluruh yang ada di lautan, tidak akan mengobati rasa hausnya. Haus, madekat atau ke madak, Ibu. Makanya lihat orang-orang sakaratil maut, naik turun itu tenggorokannya. Coba lihat itu, dibacakan sadat. Sadat kok, bahkan ada di Sulawesi Selatan, ibu-ibu, satu minggu mi sakaratil maut tidak mati. Ingat, kalau ada orang lama sakaratil maut, berarti lama disiksa itu. Saya kasihan, saya datangi, saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Langsung dibangun, ibu. Pergi kau. Nah, lempar kak botol aku. Aku mengaji sini, panas telingaku, salai. Barusannya ada orang saya ngajikan panas telinganya. Saya ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Lempar kak lagi, basah bajuku. Saya tinggalkan. Saya bilang, peringatan ini. Saya tanya anaknya, pintar jitu mengaji mama tak? Dia bilang, itu mustas mama ajiku. Tak nak tahu memang mengaji, kasihan. Haji, tidak nak tahu mengaji. Banyak haji begini sekarang. Saya seandainya menteri, maka syarat menunaikan ibadah haji, lancar ngaji. Pasti turun pendaftar. Bu, kalau ada yang tidak tahu ngaji di sini, belajar ki. Belajar ki, masih sakit tu komate ki nadek tesing mengaji. Kenapa? Wawancaranya nanti di akhirat. Pernah ki lihat orang wawancara? Di akhirat nanti kalau diwawancarai ki malaikat, tanya jawabnya malaikat, bukan bahasa Bugis. Bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tapi apa? Bahasa Al-Quran. Jadi kalau dia tidak tahu mengaji, tidak tahu nanti kalau ditanya. Maka belajar ki. Matuan ini ustaz, masa masih ki TKTPA? Jangan maki masuk TKTPA. Masa mau ki dilantik? Bagaimana caranya ustaz? Panggil remaja masjid di rumah tak, suruh ajar ki. Majelis taklim yang kita itu mestinya satu kali sepekan ajar ngaji. Bukan cuma dengar ceramah, ajar ngaji. Kalau ibu meninggal tidak tahu ngaji, masih sakit itu masih sakit. Ajak lalu. Jangan lalu ki bilang wita topi na witai. Wita totu. Belajar ki mengaji. Wita tu wita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Maka seluruh pengantar balik, maka datanglah malaikat. Bertanyalah ini malaikat, marabuka, siapa Tuhanmu? Kalau baik solatnya, solat akan berkata, mundur kau. Dasat, mundur. Selama kau hidup, kau pelihara solatmu. Sekarang saya pelihara kamu, saya yang jaga kamu. Marabuka, siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geling kepala, itawa. Jagonya, barusan ku dapat ini. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat bilang, ih, tambah jago orang tanah bumbu ini. Itu kalau baik solatnya. Akhirnya mungkar, Nabi bilang, kir, 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 nakir, kau maju nakir. Nabi bilang, mungkar, nakir, sedangkan kau mundur, apalagi saya wakil ji. Mungkar nakir, Nabi bilang, kalau begitu kita naik melapor. Naiklah melapor di aras Allah. Ya Allah, ada hambamu saya tanya, marabuka. Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, oh, bukan dia yang jawab, tapi solatnya. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia seperti nikmatnya tidur pengantin baru.
Masih ingat waktu pengantin baru, Ibu? Wih, enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang. Tapi tidak kada wani. Coba. Itu kalau baik solatnya. Kalau tidak beres solatnya, kembali pengantar, datanglah dia, datang malaikat. Ditanya, marah buka, siapa Tuhanmu? Langsung kaget. Tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat yang mau nagihaki. Ditanya, marah buka, siapa Tuhanmu? Kaget lagi. Langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung disemes. Jadi bubu, syarat pertama, kalau mau ki selamat, menghadapi sakaratil maut itu, perbaiki sholat. Kemudian ketika sakaratil maut sudah tiba saatnya kita masuk di kubur, pertama diperiksa sholat. Maka saya setiap saya sholat ceramah, Ibu, sholat anak ini yang selalu saya ulang-ulang. Biar baik puasa tak bangun ke masjid mewah seperti ini, tapi kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Ini ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Gara-gara apa? Ibu-ibu banyak tidak sholat gara-gara apa? Pengantin. Mukanya nak kasih make up. Nak kira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Keren. Nah, ada cilakna. Alisnya nak kasih tipis. Ada juga yang tebal. Beda kanan, beda kiri. Nah, kasih lebih lagi sedikit di sini. Apalagi banyak ibu-ibu ndak sholat. Gara-gara apa? Jilbab. Jangan kita kuliah dia, Ibu, di jelisnya teman tak. Ayo, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. Tiga lapis. Nak kiring-kiring. Biru coklat nak kasih mirip-mirip lagi sedikit. Tiba waktu solat, nak bilang suaminya, piko sembahyang. Nak bilang, tidak sadar kau pak, sadar mani ku suruh kau pi solat. Piko solat. Nak bilang, tidak kau lihat ini jilbabku satu jam dipakai. Gara-gara jilbab tidak solat. Ibu-ibu, jangan anggap enteng itu solat. Ajak tercule-cule sampai jangnya pak. Demi Allah, akan menderita orang yang tidak sholat. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitabnya dia jelaskan, kalau ada orang tidak sholat, dia mati, jangan kau sholati. Kau selengi nasang alena, tapi dia nama sampayang. Imam Syafi'i bilang, jangan kau sholati kalau dia mati. Bahayanya itu orang tidak sholat. Nah, kita kadangkala pergi haji, tiap tahun pergi umroh, Ramadan puasanya lengkap, dia bersedekah, tapi tidak sholat. Tidak ada gunanya semua itu. Apa susahnya itu sholat, Ibu? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Maka celaka mereka yang baik dia bilang agamanya tapi tidak sholat. Kafir. Ya? Maka ibu bapak, saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. Berikutnya, ibu bapak. Nah, sudah. Masuk di kubur. Pertama sekali diperiksa sholatnya. Sudah. Kembali pengantar. Diperiksalah sholat kita. Maka ditidurkan kita. Kalau dia baik sholatnya, kata Nabi, tidurkan dia seperti nikmat tidur pengantin baru. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sudah masuk kita di kubur, tutup semua amal. Kecuali amal kita yang bisa menolong kita setelah masuk di kubur, yaitu amal jariah. Amal jariah itu ada tiga. Satu, anak yang soleh. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, pembangunan yang bermanfaat. Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, anak soleh. Begitu ibu meninggal, siapa yang doakan kita? Bu, bapak-bapak, kalau meninggal ki, siapa doakan ki? Siapa pak? Istri tak? Nah, ambil orang. Ibu-ibu meninggal, siapa doakan ki? Siapa? Suami tak? Wei, kawin lagi. Nah, setengah mati maki dikubur, suami tak enreyengi, pakai istri baru di kamar tak. Kita mi menderita dikubur, suami tak dengan istri barunya. Nah, doakan ki, tidak,
Begitu kita meninggal, matanya sebelah kanan menangis, sebelah kiri nak lihat yang mana gantinya nanti ini. Ayo. Lalu siapa yang doakan kita? Anak-anak kita. Maka lihat itu anak. Sayang sekarang kita ini, anak kita kita tidak didik. Kita malu kalau anak kita tidak bahasa Inggris. Kita malu kalau anak kita tidak pegawai. Kita malu kalau anak kita pengangguran. Tapi kita tidak malu kalau anak gadis tak. Sudah gadis, sudah balik tidak pakai jilbab. Tidak malu dia. Kita tidak malu kalau anak kita sudah ada anaknya. Angkana cucuta, angkana wapota. Dek mau panalomak beri jamak kumasihi eh. Malulah ketika anak kita ini tidak bagus agamanya. Dulu kan kita itu diajari memang dari kecil. Ibu-ibu kita memang ngajar kita agama dari kecil. Diajar kita ngaji, diajar kita akhlak. Saya masih ingat waktu kecil, ibu saya sampai itu kalau kita bicara diajari. Nah, lo kembali boleh. Ini tetangga nak pinjam gula. Jangan kau bicara kalau berdiri nak. Tudah kau yolok napa mak bicara. Duduk kau dulu baik-baik baru kau ngomong. Itu sampai begitu diajari kita. Sekarang ini mana ini akhlak? Anak-anak kita siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar kita sekarang anak-anak kita, Pak? Orang tuanya? Bukan. Siapa yang ngajar anak kita? TV. Siapa yang ngajar kita anak kita? Handphone. Kenapa? Orang tuanya juga tidak mau repot. Anaknya menangis, langsung nak kasih handphone. Jangan kau nangis nak. Main game aku. Ibu toh. Maka jangan heran anak tak tinggi sekolahnya tapi tidak tahu taat. Alangkah bahagianya. Ibu bapak, alangkah bahagianya kita sudah tua. Anak tak empat sambil baku telpon. Daeng, bulan ini saya ambil mamak nah. Bulan ini saya urus bapak nah. Bulan depan pi kau sama istrimu kau urus. Bulan ini saya mau dapat. Begitu tahun depan, daeng, bagaimana ini kita empat bersaudara, Dik? Patungan ki, Dik. Kasih umroh ibu masing-masing tabung. Ayo umrohkan orang tua kita bulan depan. Itu orang kaya itu. Itu anak kita bisa begitu kalau kita didik dari kecil. Bagaimana cara mendidik anak? Maka cara didik anaknya itu yang pertama, begitu lahir kasih nama yang baik. Nama yang baik itu bukan nama artis. Nama yang baik itu bukan nama pemain sepak bola. Nama yang baik, nama yang ada doa-doa di dalamnya. Sal kasih nama anak tak mutmainnah. Apa itu artinya mutmainnah? Jiwa yang tenang. Berarti kalau orang panggil, oh mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang, orang doakan. Jangki lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Coba kalau tidak ada semua nama di sini, bagaimana orang macalek? Pilih saya. Siapa? Anu. Pilih saya. Siapa? Anu. Anu. Bagaimana repotnya? Mau kita telpon kat ceramah. Halo, ada ustaz. Ustaz siapa? Anu. Yang mana? Anu. Siapa? Anu. Siapa? Yang pendek. Oh, banyak yang pendek di Makassar. Coba bayangkan. Nama itu penting. Maka kasih nama yang baik. Lahir anak tak. Lahir cucu tak. Kasih nama. Tak bisa ki. Telpon ustaz. Ustaz, ada cucuku lahir. Saya mau dia jadi penghafal Quran. Siapa bagus namanya? Perempuan atau laki-laki, Bu? Perempuan, Hafiza. Itu mu namanya. Bagus itu. Tambah mi namanya bapaknya di belakang. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Coba bede, sebut nama tak. Sebut mi nama tak. Saya tahu agamanya dan saya tahu sukunya. Abdurrahman, 99% pasti muslim. Ya, bilang Abdurrahman muslim. Bertus. Hai, kau raja. Ambo dale. Tidak mungkin orang Jawa. Mana ambo dale orang Jawa. Kalau Margono, iya. Jokowi, Jawa itu. Kalau ambo dale, tidak mungkin. Ambo tuo, masih Bugis. Nah, nama itu penting. Yang kedua, cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Jangan sampai kita bilang, jangan kau merokok, ah. Kalau merokok kau setempeleng kau. 10 menit, tapi kau beli rokok dulu nak. Bagaimana ceritanya? Awas kau, jangan kau bicara kasar. Kasih lembut bicaramu, kalau kau kasar. Dia sudah kasih contoh kasar. Maka orang tua yang baik, kasih contoh anaknya. Yang ketiga, jangan kasih makan haram anakmu.
Jangan kasih makan proyek palsu. Jangan kasih makan barang serobotan. Jangan kasih makan dagangan nipu. Itu dagangan nipu yang mana pedagang. Asli ndak ini barangmu? Asli padahal palsu. Dapat kau untung dari kau tipu pedagang ke pembeli. Mungkin kau dapat untung 2 juta satu hari. Tapi uang haram kau kasih makan anakmu. Jangan heran anakmu 3 semua ndak ada sholat. Satu tukang tipu, satu pengedar narkoba, satu kawin lari di bawah bandar, dikasih hamil cowoknya. Kenapa? Uang haram kau kasih makan anakmu. Maka orang tua yang baik, jangan kasih makan uang haram anaknya. Istri ini, tolong ini ibu-ibu ini yang datang ini. Kalau suami tak datang bawa uang, tanya dulu. Halal tak boga iye? Halal tak ini? Biasanya gajimu cuma 5 juta. Kenapa ini menjadi 6 juta? Dari mana ini 1 juta? Halal tidak? Bisa ibu? Bisa? Hei, bisa? Bisa? 1 juta bisa. Kalau 15 juta, bengkok mukanya. Sini mi halal mai panggil dia cicing. Mestinya istri yang baik begitu. Jangan kasih makan uang haram anaknya. Yang berikutnya lagi, supaya anak kita baik, doakan. Doa. Maka ibu-ibu seharusnya lebih rajin doakan anaknya. Doa itu tidak harus ibu lagi sholat. Memang lebih utama selesai sholat. Tapi boleh ibu doakan sambil duduk-duduk. Tidak ada kegiatan. Doakan anakmu ketika dia pergi sekolah. Ya Allah, lindungi anakku. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Wa dimatoki ma bahasa ogi. Allah tahu. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingungin nanti malaikat. Nah bilang malaikat, apa maksudnya ini ibu ini? Nah mau doakan anaknya anak soleh, nah minta hujan, nah doa, nah baca. Kan bingung malaikat. Maka tidak harus ki bahasa Arab. Mak bahasa ogi ni. Puang, katu kasih si kaju-kaju anakku. Masa depan anak saya ya Allah. Saya tidak tahu mendidiknya. Tapi engkau maha mendidik ya Allah. Pelihara anakku ya Allah. Ya Allah lindungi anakku ya Allah. Jangan kau biar mak bahasa ogi ni. Boleh. Hati-hati ketika ibu-ibu sumpah. Hati-hati ketika marah. Kadang-kala ibu-ibu kalau marah kan keluar itu kalimat-kalimat sumpah. Kurang ngajar. Nalapo lalo ke beca. Nah tak berat betul beca. Maka kalau sumpah untuk anak, jangan sumpah yang jelek. Sumpah yang baik-baik. Kurang ngajar. Jadi lalo ke ustadz seperti Dasat Latif. Boleh begitu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu masuk di kubur, yang pertama yang bisa menyelamatkan kita, anak kita. Maka bapak-bapak yang masih hidup, yang sudah wafat orang tuanya, doakan orang tua tak. Itu orang tua sekarang, dia sudah tidak harapkan lagi dibangunkan rumah. Tidak mi. Tapi yang diharapkan paling tidak kiriman-kiriman doa. Bagaimana cara kirimkan doa? Tidak harus ustaz. Haul seperti ini, tidak harus ustaz yang doakan orang tua tak. Doa sebaik-baik doa untuk orang tua dari anaknya. Maka tidak harus kita, kan orang tua dulu apalagi orang Bugis, mak baca doa. Nanti dia mau baca doa orang tuanya kalau potong sapi, potong ayam, potong bebek. Jadi kalau tidak ada uang tak potong sapi, ndak kita doakan orang tua tak? Ndak ada hubungannya itu satu baki. Kan biasa kita ini orang Bugis salah-salah. Nah panggil mak baca doa. Ada soko, ada ketan, ada gula, ada telur, ada ayam, ada pisang, pisang goreng. Nah dorong itu. Tabek guru, kiringan ini neku. Nak suka sekali dulu waktu hidup pisang goreng. Ku bilang, berarti belum pi mati nenekmu. Mati ustaz, kenapa aku kirim pisang goreng? Itu kan biasa kita. Tabek. Napa jilat dek kasih tunu manu Tidak ada. Maka baca doa itu bu untuk orang meninggal tak, tidak ada hubungannya sama satu baki yang ada seperti ini. Tidak ada hubungannya. Lalu untuk apa ini satu baki kalau kita mak baca-baca? Untuk apa? Tawana ustaz saya kupure mak baca. Maka saya kalau disuruh baca tidak maukah itu kalau ada satu baki? Ada. Jangan di depan kalau ada. Saya jelaskan ini bukan untuk orang meninggal tapi untuk saya. Jangan di depanku, kasih di belakang. Kenapa? Karena kalau dia di depan saya, mulutku baca doa, pikiranku yang mana dulu ku makan. Iya toh?
mana dulu saya makan telur ke dulu ini pahala dulu. Maka di belakang saja, tidak ada. Ini sebagian orang-orang tua kita yang dulu-dulu. Nanti dia mau baca doa kalau dia potong ayam. Tidak. Lagi duduk-duduk. Di teras. Lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada orang lewat. Bajunya seperti bajunya almarhum orang tua kita. Kita ingat bapak tak? Miripnya bajunya bapakku. Langsung kirimkan Fatihah. Bagaimana caranya? Boleh pakai bahasa Arab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa khususin ruhil almarhum. Bapak siapa namanya? Abdul Latif bin Safwan Al-Fatihah. Itu bahasa Arabnya. Kalau mau ke bahasa Indonesianya, saya niatkan kirimkan Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya ikutkan ruh almarhum bapak saya Abdul Latif bin Safwan Al-Fatihah. Boleh juga bahasa Bugis. Waktu mas kirimin surat Fatihah Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upacio ia embokku Al-Fatihah. Bayangkan satu kali Nabi bersama sahabat menuju satu tempat, melewati pemakaman kubur. Begitu Nabi lewat pemakaman, Nabi bersabda, cepatkan langkahmu, maperi-periko. Dilangkahkan kaki dengan cepat sampai Nabi di tujuan. Balik lagi sahabat ketika lewat di pemakaman, kasih langkah cepat kakinya. Nabi bilang, tidak usah kau buru-buru, santai saja, santai. Sahabat bertanya, ya Rasul, waktu pergi disuruh buru-buru, pulang tidak lagi, ada apa ya Rasul? Nabi bilang, andai kau dikasih telinga seperti telingaku, kau dengar betapa disiksa orang tadi ini. Waktu pergi, disiksa ini orang di kuburnya. Tidak tahan saya dengar dia disiksa. Dek na lembut nyawaku, tidak betah saya dengar. Maka saya mau cepat jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi disiksa. Kenapa? Saya dapat berita dari Jibril. Allah perintahkan malaikat yang menyiksa di kubur, hentikan siksaanmu. Tidak mungkin kusiksa bapaknya sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Napai bismillah nabaca anakna, Allah perintahkan malaikat, hentikan kau siksa itu orang tua, anaknya lagi baca Al-Fatihah. Maka ibu bapak yang meninggal orang tuanya, doakan orang tua. Yang kedua, bagaimana setelah didoakan? Sedekah atas nama orang tua. Ini sahibul hajat yang undang saya ke tempat ini. Ini pahalanya akan sampai ke orang tuanya. Berapa sedekahnya kita makanan? Ya, yang dos-dos itu. Meskipun ada juga ambil tak dua dos. Sudah dikasih satu, Nabi bilang belum pi. Ibu-ibu Kolombus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Kurang ya lesik di malam opi. Ah, itu sedekah. Bayangkan bapak ibu. Misalnya yang undang saya, dia kasih saya duit 10.000. Lalu itu 10.000 saya makan bakso. Lalu bakso itu menjadi darah daging saya. Selama darah daging saya itu saya pakai sujud beribadah kepada Allah, maka selama itu yang kasih saya 10.000 itu dapat pahala dari saya meskipun tidak dikurangi pahalaku. Makanya bersedekah ki, lihat orang baik, sama-sama orang miskin, sama-sama tidak mampu. Satu baik sholatnya, satu tidak baik sholatnya, kasih yang baik sholatnya. Sama-sama miskin, sama-sama baik sholatnya, satu keluarga, satu tidak keluarga, kasih yang keluarga. Sama-sama keluarga, sama-sama fakir miskin, sama-sama baik sholatnya, kasih satu tetangga, satu bukan tetangga, kasih yang dekat dari rumah tak. Maka bersedekah. Kalau kita sedekah, kasih lihat apa jenis sedekahnya. Kalau sarung songkok, cocoknya kasih siapa? Pak Imam, Pukate, Pak Ustad, Guru Ngaji. Cocok itu kasih sarung songkok. Kalau dasi, dasi, baju safari, yang mau kau kasih Pu Imam. Kapan dia pakai itu Pu Imam dasi? Begitu pergi pengantin pakai dasi, langsung makan mana itu? Jangan-jangan nih Pu Imam. Gila-gila sudah nih Pu Imam ini coba. Maka diberikan yang lebih banyak dia pakai. Ya, bersedekah. Satu tadi doakan, dua bersedekah. Yang ketiga, kunjungi karib kerabatnya. Maka orang yang punya almarhum ini salah satu cara berbuat baik kepada orang tua. Almarhum bersyukur punya anak seperti ini, bikin acara pengajian. Bayangkan, kalau saya selesai ceramah ini, lalu ibu amalkan apa yang saya sampaikan. Misalnya, sejak pulang ini tadinya masih malas sholat,
tadinya sholatnya masih putus-putus, pulang dengar ceramah, sholat selama-lamanya. Maka selama itu orang yang sholat mengirimkan pahala kepada yang punya acara, termasuk kepada saya karena ilmu yang saya berikan. Tidak ada kurangi pahalaku, tidak ada kurang yang punya acara, sama-sama dapat pahala. Maka ibu, kalau ada orang meninggal ni orang tua tak, maka bersedekahki atas nama orang tua. Tidak sampai ustaz. Kalau ada orang bilang tidak sampai, mau bukti? Mau bukti bahwa sedekah untuk orang meninggal sampai? Mau ki bukti pak? Mau? Ibu-ibu mau? Mati maki, saya kirim ki. Nah ini sudah mau Idul Kurban. Mau Idul Kurban. Kalau anak yang mau baik bakti sama orang tuanya, tak karobangi tomatuata, kurban untuk orang tua. Itu cara berbuat baik kepada orang tua. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, nah sudah yang bisa menyelamatkan, mengirimkan pahala tadi anak soleh. Yang kedua, amal sedekah-sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Nah ini pulang kita dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Dasat di WhatsApp, kirim ke orang lain, kirim, dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jariah. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, tiga ini yang akan membantu kita dikubur. Satu, anak yang soleh. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, sedekah jariah. Nah sekarang kita yang hidup, bagaimana caranya memelihara ini iman kita, memelihara agar kita bisa mati dalam keadaan berislam. Maka caranya satu, ada doa yang diajarkan Nabi. Ada ibu-ibu yang hafal, itu biasanya di buku-buku tahlil, itu ada di majelis taklim, ada itu buku tahlil di belakangnya, namanya doa selamat, ada di situ ibu. Itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur, ya matua-tua ni, iya lo tak baca leh. Taubatan kablal maut, warahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita baca-baca. Baca setiap hari. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Taubat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 69 tahun dia banyak dosa, 1 tahun dia taubat dan nasuha, maka 1 tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita berdoa, taubatan qablal maut, warahmatan indal maut, rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu, bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut, mati dalam keadaan Islam? Mau ibu? Pasti jawabannya mau. Nah ini doanya. Kemudian yang lain lagi, kata Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat ketika menghadapi sakaratil maut, Nabi jamin pasti itu masuk surga. Jadi kak, Nabi bilang, pernah kak ceramah begini, tiba-tiba mahasiswa aku, Nabi bilang, gampang itu ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru baca. Aku bilang, nyemang, kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah. Pernah lihat orang nikah? Banyak itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu, asyhadu, salah kau. Ulangi, asyhadu, salah. Ulangi, asyhadu, salah. Ditempelin songkok, asyhadu la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau, latihan sekarang. Ibu-ibu ini, kalau kita tidak ada kegiatan, latihan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ala bisa, karena biasa. Itu nenek saya dari pihak ibu kan meninggalnya di Kota Baru. Ya. Waktu sakaratil maut, kita kumpul cucunya waktu enam madang. Saya bisik telinganya, "Nek, ikut ki baca Yasin." Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dia ikut sampai khatam, beberapa saat kemudian meninggal.
Padahal waktu tua, akhir hidupnya, tidak nahapal itu waktu hidup, tidak nahapal itu surah Yasin, tidak nahapal. Tapi begitu sakaratul maut, kok bisa nahapal? Ternyata salah satu rahasianya, karena beliau waktu tua, akhir hidup beliau lumpuh. 2 tahun lumpuh, tuh kakinya tidak bisa gerak-gerak, ya. Maka kebiasaannya selesai sholat maghrib nunggu isya dia baca Yasin. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60, ya, yang sudah putih rambutnya, ya sadar-sadar nih, macawek nih itu, magaribi nih. Tapi jangan bilang anak muda tidak mati, enggak. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiun dan lihat-lihat. Apa maksudmu? Apakah selat tomatoai? Enggak, biar anak. Ini baru-baru pak, baru-baru kawan saya. Kawan saya di Muhammadiyah, bayangkan. Minggu lalu. Pukul 14.22, jam 2.22, masih kita berwhatsapp di grup whatsapp. Terakhir dia kirim itu pukul 2.22 menit. Dia kirim stiker gambar fotonya, baru natulis lucunya. Sekelas salat isya malamnya, sudah salat isya, di grup itu masuk inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Ini yang tadi jam 2 kirim stiker lucunya. Banyak orang begitu. Ada juga sepupuku, sepupu saya pensiun. Nah, panggil istrinya. Ibu, kita pergi makan soto Banjar. Baiklah. Kau duluan siap-siap karena perempuan lebih lama pakaian. Dan bila istrinya baiklah, tunggu, Mak. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah ke tetangganya. Begitu dari pintu pagarnya ada tangga-tangga, ada jembatan-jembatan untuk ke jalan raya. Enggak sampai 1 meter itu jembatannya, tapalese. Jatuh, meninggal. Padahal sehat. Ada lagi temanku pulang ke ceramah. Ustaz, kita ke warung kopi. Banyak teman nunggu ki, mau selfie-selfie. Kak kita tonse banyak teman tak. Datanglah saya. Jam 3 sore. Masih ngopi-ngopi kita. Tiba-tiba nak bilang, tak enak perasaanku. Langsung cak pelok. Kulihat matanya. Hai, tak lama ini. Bawa ke rumah sakit. Meninggal. Tidak yang namanya kematian tidak sakit dulu. Namanya kematian tidak tua dulu. Asal ada doa dalam diri kita, siaga 24 jam. Maka kalau mau bisa menghadapi sakaratul maut dengan tenang, salah satu resepnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu enaknya kalau ada begini di tangan tak. Tasbih begini. Coba lihat Pak. Ini coba lihat kalau pegang kita tasbih begini, otomatis itu mulut tak la ilaha la ilaha la ilaha subhanallah subhanallah subhanallah. Tidak ada orang pegang begini jalan kotek 2, onde-onde 4, burasa 4, enggak ada. Maka ibu pegang ini, bapak-bapak pegang-pegang ki kemin, kalau sudah tua-tua maki pegang maki begini. Nah, ibu bapak saudara-saudara kalian, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Apakah sama orang beriman dengan fasik? Fasik itu pura-pura beriman. La yastaun, kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga, surganya dunia dan insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, kami kembalikan mereka dalam neraka, nerakanya dunia apalagi nerakanya akhirat kelak. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu maghrib sudah dekat. Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi tuh. Coba lihat itu istrimu. Saya datang ke rumahmu, saya belum bangun, sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati, ngomongnya dia sopan, makanmu dia urus, dia muliakan kamu, tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi kepikir-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. K.O. kita pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa pencitraan, tapi sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila ayat ini tidak dibacakan oleh khatib. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya ayat ini tidak masuk akal. Jangan kamu mati. Memangnya mati kita yang ngatur? Mau mati atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Iya kan? Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Caleg mati. Jangan dulu, apalagi yang kalah, kasihan. Coba. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah ayat berikutnya, illa, kecuali, wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa banyak di antara kita ngakunya Islam, KTP-nya Islam, nikahnya syariat Islam, tapi matinya kafir. Siapa mereka? Contoh, jangan marah ya, contoh. Anak sekolah SMP, buru-buru dia pergi sekolah. Tiba-tiba melanggar rambu lalu lintas. Kejar sama polisi. Per. Kau melanggar? Kenapa kau langgar ini? Kau tidak lihat rambu-rambu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Nah, ini pengadilan 220.000 ini. Pak Erko, tidak ada uangku, Pak. Ah, kau sudah tidak ada uangmu, melanggar lagi. Sudah, berapa uang situ? 50.000, Pak. Ya, sudah, mari itu. Saya beli bensin apa, Pak? Ya, sudah, aku ambil 10.000, mari 40.000. Ini bukan polisi Indonesia, ini polisi India. Polisi India, bos. Kalau polisi Indonesia, baik, Pak. Pun kalau ada minta-minta uang di jalan, polisi India. Jangan musuhi polisi. Bapak kira enak kalau tidak ada polisi. Rumah dirampok, istri dibunuh, anak diperkosa. Tiba-tiba Bapak datang ke Polsek. Tolong, Pak Polisi, cari pelakunya. Tegakkan hukum. Apa dia bilang, Pak Polisi? Mohon maaf, baru saja Polsek bubar. Kacau kan kalau tidak ada polisi. Pun kalau ada yang jahat, itu polisi India, bukan polisi Indonesia. Tahu polisi India? Nanti habis itu film baru dia datang. Ya, contoh lagi. Jangan marah, contoh. Anak muda, lem pox. Dia campur lem tikus. Jangan kau campur lem Korea, enggak mau tak buka mulutmu itu. Ngelem. Mabuk setengah diambil motornya. Bayangkan mabuk setengah diambil motor, dia listrik dikira aspal. Pok! Mati kafir kau. Kenapa? Kau lagi teler? Contoh lagi, yang marah. Duda. Ada duda di sini? Dilarang menikah sama anaknya. Apalagi kau menikah sudah tua. Malu-malu. Kami bisa urus. Dengar mereka yang suka larang anak bapaknya menikah. Laki-laki itu boleh jadi umurnya pensiun, boleh jadi umurnya tua, tapi demi Allah, jenis kelamin laki-laki tidak pernah pensiun. Kakek-kakek kita dulu 70-an, dia duda enggak mikir nikah lagi. Kenapa? Enggak ada film porno, bos. Ya, enggak ada video porno. Sekarang ada semua di WhatsApp, ada semua di handphonenya. Nonton film porno, enggak ada istrinya, dia pergi berzina. Pas bersina dia makan obat pil kuat 2 biji, kena serangan jantung, mati di atas perut. Mati kafir kau, cilaka. Makanya kalau ada yang duda malam ini, nikah kau besok. Contoh lagi yang mati kafir, siapa?
17 April kemarin, mereka yang menerima serangan fajar. Yang ketawa, saya serius ini. Ini yang rusak dunia politik kita ini. Wani piro. Beli partai miliaran, baju kaosnya miliaran, pasang balehonya miliaran. Serangan fajar, malah dia tulis di pintunya, siap menerima serangan fajar. DPR RI 700.000, DPR Provinsi 500.000, DPR Kota 300.000, jumlah suara 11. Mohon maaf, keras kehidupan, Bung. Makan itu, mati kau, mati kafir. Kenapa ada uang sogok dalam perutmu? Perang Badar tunai, selesai. Ada sahabat yang wafat. Lalu sahabat yang lain berkata, masya Allah, alhamdulillah dia masuk surga, alul jannah. Kata Nabi, tidak, masuk neraka dia. Kenapa bisa ya Rasul? Dia membela agama Allah, berperang bersama kita, melawan orang kafir. Kok bisa masuk neraka ya Rasul? Periksa kantongnya. Diperiksa kantongnya, ternyata apa? Ada barang batil mal, baitul mal yang diambil secara tidak sah. Ini baru di kantongnya bos, belum dia makan. Gimana bapak yang terima duit 100.000 makan itu uang haram? Itu baru 100.000. Bagaimana yang ngambil APBN 1 miliar? Mate kok cilaka. Allah sayang kita ini orang Islam. Tidak ada umat yang disayang Allah seperti sayangnya Allah kepada umat Islam. Bagaimana wujud sayangnya Allah? Orang Islam, kau terpelihara dari barang haram. Jangan kau makan barang haram. Maka Allah hadirkan Ramadan. 1 bulan kalian tidak makan barang haram. Mana ada umat dikasih puasa 1 bulan? Hanya umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena Allah tidak mau kalian makan barang haram. Ramadan, Pak. Jangankan yang haram. Halal saja mampu kita tahan. Saya ulang. Jangankan yang haram. Halal saja mampu kita tahan. Contoh, air putih halal atau haram? Halal atau haram? Jam 12 siang Ramadan? Oh, offside kok bos. Bila mahasiswa aku, bagaimana kalau kumur-kumur Ustaz? Batal. Orang wudhu kumur-kumur, batal. Kenapa bisa? Saya lihat 3 kali kok kasih masuk 1 yang keluar. Coba tuh, luar biasa. Bapak-bapak, istri di rumah halal atau haram? Istri di rumah halal atau haram? Halal. Jam 12 siang? Oh, offside kok bos. Langsung kartu merah keluar lapangan. Coba, istri, ada yang tanya, bagaimana kalau malam Ustaz? Haram. Kenapa bisa? Pacar, enggak boleh. Biar malam siang tetap haram. Ada anak muda bilang, bagaimana kalau mimpi basah Ustaz? Siang hari. Ini biasa anak-anak kacuping orang di Makassar bilang. Yang anak SMP, SMA, anak kuliah, dikasih bonus lah mimpi basah. Atau ada juga di sini pensiun mimpi basah. Tapi kasihan sekarang pensiun ditangkap, kasihan purnawirawan ya. Kasihan orang Indonesia. Ustaz, mimpi basah bagaimana hukumnya? Sah. Sah. Yang penting kau bangun langsung mandi. Sah puasamu. Yang penting mimpi. Kalau kau kreatif sendiri, batal. Wa qala idzan. Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilcalek, bukan Islam pilpres, tapi Islamlah secara benar. Islam secara benar itu termasuk ngurus politik, Islam benar juga itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau mati kecuali dalam Islam. Ayat berikutnya yang penting selalu saya bacakan setiap saya ceramah. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Ada? Masa ada? Orang lagi di masjid ini, bos. Ada? Ada. Bukan pocong, bukan uka-uka. Apa? Setan handphone. Orang sudah ceramah masih menggesek. Setan itu HP-mu, bos.
simpan dulu itu HP, bos. Tidak enak kita ceramah kok begini. Rasa-rasanya kau bilang, tidak urus kau, Ustaz. Simpan dulu, ada juga itu pura-pura foto. Padahal dalam hatinya, lihat kau HP baru. Ibu-ibu dibawa yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Sudah lepas itu HP-nya. Malah di Sulawesi, Pak, saya lagi ceramah. Ada ibu-ibu langsung dia belakangi saya. Depan saya, dia belakangi. Barusan ada orang saya ceramah, dia belakangi saya. Ternyata diambil handphonenya. Selfie. Baru dia tulis latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Langsung saya bilang, kok kira saya pot bunga? Selesai itu langsung dia bilang, Ustaz, selfie, ini paling saya tidak suka. Kita capek, keringatan, kau suruh kita senyum. Selfie dulu, Ustaz. Sudahlah, saya takut dia tersinggung. Selfie, Bu, rame-rame. Kira-kira umurnya 55 tahun. Selesai selfie, langsung dia bilang, Ustaz, boleh cium? Apa boleh cium? Haram. Tidak nafsu, Ustaz. Biar tidak nafsu. Mau kau kasih mengamu istriku di rumah? Coba kau masih muda. Apalagi setan yang ada di tengah-tengah kita. Bantal. Bu, katanya itikaf. Bawa karpet, bawa bantal. Pergi aja kau itu pindah tempat tidur, bos. Bos, hei, ini itikaf sekali setahun, bos. 27 Ramadan, biar kau nangis-nangis besok tidak ada lagi. Ini hanya sekali setahun. Allah kasih kau tidur selain ini, tidur mah kau. Terserah, biar kalian mau. Kalau sudah lewat masamu, hilang. Maka jangan sia-siakan waktu ini. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat, jatuhnya Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Inilah malamnya. Biar kalian soleh, biar kalian alim, biar kalian kuat puasa, biar kalian kuat tadarus. Tapi habis kau punya jatah hidup, hilang waktumu. Kurang apa guru kita Arifin Ilham? Cerdas, istiqamah membela umat Islam, tidak pernah lalai dalam memperjuangkan hak-hak Islam. Sudah jatah hidup habis, tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Allah masih pinjamkan umur, manfaatkan, bos. Berdoa kau di malam ini, minta apa yang Allah, yang kamu mau. Adik-adik minta, saya susah cari lapangan kerja, maka kau mintalah malam ini. Saya susah cari jodoh, maka mintalah malam ini. Ya, minta, inilah tugas kita, datang malam ini insyaallah. Berdoa sebaik-baiknya supaya Allah cepat kabulkan doa. Ada rahasianya. Ini ada rahasianya. Kan sama kita, Pak, ngirim ke Sulawesi. Kan ada caranya. Ada yang paket satu hari sampai. Ada yang paket sudah tiga kali lebaran tidak sampai-sampai. Ya. Nah, jadi begini, ada juga caranya. Bagaimana caranya? Nah, saya sampaikan kisah. Ini kisah pernah diceritakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Rasulullah bercerita bahwa suatu ketika terjadi perjalanan tiga orang pemuda ini melakukan musafir. Karena tiba malam hari, mereka kemudian tidurnya karena waktu itu tidak ada penginapan, tidur dalam gua. Nah, begitu tidur, tanpa sepengetahuan mereka, tertutup pintu gua. Mereka bangun, mati nih kita, tertutup pintu. Ayo dorong, dorong masing-masing, 1, 2, 3, kerahkan kekuatan. Tidak terbuka. Dorong lagi, tidak tergoyang. Ketiga kalinya, 1, 2, 3, tidak ada pup, tidak. Ini variasi kan tengah malam, kalau terlalu serius harus sedikit ada variasi tengah malam, Pak. Akhirnya dia berkata, tidak bisa kita keluar ini. Kita sudah ikhtiar, sudah upaya, tidak ada lagi. Kita minta tolong kepada Allah. Ya Allah, saya pernah mempunyai pegawai. Ketika tiba saatnya gajian, ternyata pegawaiku pergi merantau. Aku simpan duitnya. Kubelikan kambing dari 1 ekor. Kambing hamil, perempuan, betina, hamil, tidak ada suaminya. Namanya kambing. Kambing, hamil, tidak ada suaminya. Kambing. Tapi sekarang banyak juga cewek mau saingan sama kambing.
Ada suaminya hamil. Beleng-beleng. Nikah kok baik-baik, bos. Sudah. Lalu ketika jumlahnya sudah ratusan ekor, datang yang punya pegawai. Pegawaiku, tuan, mana gajiku? Itu ambil itu kambing, satu lapangan. Maksudnya, kambingmu semua itu, ambil itu. Maksudnya apa? Saya pelihara itu, uangmu, saya belikan kambing, beranak pinak itu semua kambingmu. Diambil semua kambingnya, Pak, tidak satu pun tersisa. Diambil semua. Ini juga kurang ajar, simpan kek satu. Diambil semua. Lalu dia ingat kebaikannya. Ya Allah, apabila memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu, ya Allah, balaslah kebaikanku ini dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dorong. Gerak semua, Pak. Alhamdulillah, mereka bisa keluar. Setelah keluar sujud syukur, dilanjutkan perjalanan. Nah, apa hikmah dan iktibar pelajaran dari kisah ini? Satu, ternyata tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Ayo. Ada enggak di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Hah? Ada di sini manusia yang tidak ada masalahnya? Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini. Ayo. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Adik-adik mahasiswa, apa masalahmu dulu waktu kuliah? Saya mau sarjana, Ustaz. Sudah sarjana selesai masalahmu? Tidak, saya mau kerja, Ustaz. Sudah kerja selesai masalahmu? Tidak, saya mau jadi kepala bagian, Ustaz. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahmu? Mau jadi kepala dinas dong. Sudah jadi kepala dinas selesai? Tidak, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Mau dua periode dong. Meskipun keadaan curang. Ayo, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Adik-adik mahasiswa, apa masalahnya setelah kerja? Mau nikah. Selesai masalahmu setelah nikah? Tidak, mau punya rumah. Sudah punya rumah selesai masalahnya? Tidak, mau punya anak. Sudah punya anak selesai masalahnya? Mau dua dong, satu laki-laki, satu perempuan. Selesai itu masalahnya? Tidak. Apalagi? Mau punya apa? Mau punya mobil. Sudah punya mobil, selesai masalahnya? Tidak. Langsung jelek lagi dilihat istrinya. Mau kawin lagi. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Ustaz, Bapak kira tidak ada masalahnya, Ustaz? Hah? Banyak masalahnya. Mau kawin lagi tapi takut sama istrinya. Bukan saya ya, bukan saya. Saya berani. Ini muka-muka takut sama istri. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Apakah gara-gara dosa orang punya masalah? Apa gara-gara amal tidak ada masalah? Kalau gara-gara dosa tidak ada masalah, maka demi Allah, mestinya Rasulullah, manusia mulia, manusia suci, mestinya tidak ada masalahnya. Apa Nabi tidak ada masalah? 6 bulan dalam kandungan sudah wafat bapaknya. Keluar dari kandungan lahir, baru 3 hari sudah diambil ibu susunya. Keluar dari ibu susunya 4 tahun, usia 6 tahun, diambil ibunya, pergi siara kubur di desa bernama Afwa, wafat ibunya beliau. Diambil oleh kakeknya, Abdul Muttalib, 8 tahun, meninggal lagi kakeknya. Pindah lagi ke pamannya, Abu Talib, usia 10 tahun, mulai perang. Perangnya bukan perang agama, tapi perang antar suku waktu itu. Usia 12 tahun, beliau sudah berdagang. Dagangnya bukan antar pasar Tanah Abang ke Ciledug. Tapi apa? Dari Mekah ke Syam, Syria, tidak pakai pesawat. Jalan kaki diimbangi dengan naik unta. Masalah demi masalah beliau lalui. Bahkan ketika selesai menikah, selesai masalahnya, muncul masalah baru. Anak-anak beliau masih belita, masih bayi, meninggal dilihat oleh mata kepala sendiri. Usia 40 tahun, puncak penderitaan makin tinggi. Dihina, dimaki, bahkan puncaknya diusir dari tanah kelahirannya. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Sampai di Madinah, selesai masalahnya. Makin banyak masalah, perang demi perang dilalui. Berarti masalah itu bukan masalah kita. Masalah pasti ada dalam hidup ini. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Orang Jakarta tahu juga Pegadaian, Pak. Biasanya ini kalau lebaran ibu-ibu ini kursus semua jasanya di anu Pegadaian. Kan Bapak kita ini kan siap-siap menderita, Pak. Dekat-dekat lebaran datang permintaannya istri. Pak, ganti gorden. Pak, ganti spray. Pak, ganti tempat tidur. Pak, ganti tempat sekalian. Iyo, saya ganti kok sekalian.
Itu jawaban paling tepat, Pak. Kalau banyak ibu-ibu minta ganti-ganti, bilang, ya, sekalian saya ganti kau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Begitu ada masalah, belajar dari kisah tadi, jangan hindari masalah itu. Belajar dari kisah tadi, begitu ada masalah, takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Yuk, berdoa. Inilah malam 27. Minta kepada Allah. Doa tidak harus mesti sama ustaz. Doa tidak mesti sama dengan imam yang diminta. Belum tentu sama kita punya kebutuhan. Tidak harus bahasa Arab. Siapa yang wajibkan kita bahasa Arab? Bahasa Bugis, buat dimato. Bahasa Jawa, monggo. Bahasa Sunda, mangga. Bahasa Inggris, enggak tahu. Silakan, Pak. Apa saja, daripada Bapak bahasa Inggris, tidak tahu artinya, salah ucapan, bingung malaikat. Apa maksudnya ini dasat? Lain di mulut, lain di hati. Hah? Dalam hatinya mau dapat jodoh yang diminta hujan. Bingung, bos. Maka berdoa, tidak harus pakai bahasa Arab. Sampaikan apa keluhanmu dalam bahasa hatimu. Ya Allah, saya sudah 4 tahun merantau ke Jakarta. Saya capek ngontrak, ya Allah. Rumah kecil begini, bagaimana saya bisa menumpang? Bagaimana saya bisa melayani orang-orang yang datang ke Jakarta, keluarga saya yang datang ke Jakarta? Kalau rumah saya sempit begini, ya Allah, Engkau menganjurkan untuk memuliakan tamu. Tapi bagaimana saya muliakan tamu kalau rumah saya kecil begini? Boleh doa begitu, Pak. Daripada Bapak susun kalimat yang lain di mulut, lain di hati. Minta bahkan boleh paling ringkas, praktisnya doanya begini, Pak. Ya Allah, Kau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkanlah. Paling gampang. Sudah, doa kepada Allah. Ada masalah, doa kepada Allah. Alhamdulillah. Anak-anak milenial sekarang, Pak, rajin berdoa. Mau pergi sekolah, berdoa itu, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan perjalanan saya lancar. Sampai di sekolah, doa lagi, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan guruku tidak hadir. Datang lagi gurunya, berdoa lagi. Ya Allah, mudah-mudahan guruku cepat keluar. Tapi sayang, di mana dia berdoa? Di status, di Facebooknya. Siapa ajar kau berdoa di Facebook? Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sedikit-sedikit update status. Ibu-ibu ini paling sering. Ya Allah, lindungi suamiku. Pergi lagi suaminya. Ya Allah, mudahkan rezekiku. Ditelepon suaminya 3 kali tidak dijawab. Kesepian banget. Sore tidak dijawab-jawab. Langsung lain statusnya. Marah dia, apa? Tak kusangka kau begitu. Ya, berdoa Ramadan ini malam 27, minta kepada Allah, Bapak curahkan hati, perhatian, curahkan segala keluh kesah Bapak. Boleh dalam bahasa apapun, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau melarangku meminta hanya kepada-Mu. Engkau melarangku meminta kepada orang lain. Engkau melarangku menghambakan diri kepada pejabat. Engkau hanya mewajibkanku memohon kepada-Mu. Maka aku datang memohon kepada-Mu. Kabulkan permintaan saya sesuai janji-Mu. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepada-Ku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg, Pak, mau dipilih, dia bagi-bagi kartu namanya. Pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Begitu dipilih, dia ganti nomor HP-nya. Kita lebih bego lagi, sudah daud ditipu, masih kita pilih lagi. Cidak kok. Kedua, hikmah dari kisah ini. Ternyata, dalam berdoa, boleh menyebut kebaikan kepada Allah. Boleh. Yang tidak boleh, menyebut kebaikan kepada sesama manusia. Contoh, ya Allah, ada kemanakan saya urus anak yatim. Saya sekolahkan, saya kuliahkan, saya kasih pekerjaan, aku nikahkan. Sekarang alhamdulillah hidupnya sudah baik. Apabila memelihara anak yatim adalah kebaikan di sisimu, maka balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku, sembuhkan penyakitku. Boleh. Yang tidak boleh kalau Bapak sebut kebaikan kepada manusia. Contoh, hei, kau tahu dasar? Itu yang dari Makassar, banyak sekali gayanya itu. Kau tahu? Saya itu kasih jadi ustaz. Kalau bukan dia, nah, kalau bukan saya, enggak ada papanya itu anak. Ini. Ah, itu dosa, bos. Jangan. Kalau menyebut kebaikan kepada manusia, tidak boleh. Kepada Allah, boleh. Yang ketiga,
hikmah dari kisah ini. Tiga kebaikan yang membuat doa mustajab. Apa itu? Satu, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian, kalian mau sukses dunia, muliakan saja orang tuamu. Tak ada jaminan kau pintar bahasa Inggris hidupmu baik. Tak ada jaminan kau pandai bahasa ini dan segalanya kau hidupmu baik. Tapi kalau kau muliakan orang tuamu, jaminannya Al-Quran. Allah sang jelaskan, muliakan orang tuamu. Ridallah fi ridal walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka kalian mau sukses pekerjaanmu, muliakan orang tuamu. Ini mau lebaran nih Pak. Kalau Bapak masih ada rezeki, ada waktu pulang kampung. Coba lihat bagaimana gembiranya orang tua kita di kampung. Dia tahu anaknya mau datang, dia bikin makanan paling enak untuk anaknya. Bahkan dia bilang sama istrinya, bapak kita kadangkala, ibu kita ngomong, mau dia makan suaminya. Jangan, anakmu belum datang. Ini masak untuk anakmu ini, bukan untuk kamu. Itu ibu kita. Coba, lalu kita apa mau pulang? Langsung, tiket mahal Ustaz. Siapa suruh kau pilih? Tidak ada urusan sama politik ini ya. Ini tikap akbar. Tidak ada urusan politik. Ini masjid. Tidak boleh orang berpolitik. Jangan liar pikirannya Pak. Tidak ada urusan sama politik. Saya cuma bilang, siapa suruh? Coba bayangkan. Ada yang hitung-hitung. Pak, kalau Bapak tidak bisa mengunjungi orang tua karena dinas dan lain sebagainya, tidak bisa dapat izin, istri utus ke sana Pak. Istri pun dinas, tidak bisa. Anak urus, ketemu dengan neneknya. Tidak bisa juga, pulus kirim. Pak, saya tidak sempat hadir karena tugas saya. Tapi Alhamdulillah, saya sudah kirim sama Bapak. Pembeli apa yang Bapak mau. Nah itu paling tidak itu. Kita sampaikan sama istri. Bu, saya tidak bisa. Adi itu hadiah THR dari kantor, tidak usah kita ambil, kasih saja ibu di kampung. Ah, kalau istri dia bilang Alhamdulillah, saya senang Pak, kirim. Itu istri sayang baik-baik Pak, itu sumber rezeki yang istri begitu Pak. Tapi kalau dia langsung bilang, apa kamu? Mamamu, mamamu terus. Ah, kalau ada itu Pak, itu pembawa sial di rumah Pak. Jangan pelihara istri begitu Pak, pembawa sial. Saya bilang sama istriku, boleh kau marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau lukai perasaan ibuku. Kalau saya dengar kau lukai perasaan ibu saya, wabillahi taufik wal hidayah, keluar. Istri dia dapat, kita sudah jadi Pak, kita sudah sarjana, kita sudah cerdas, kita sudah punya pekerjaan, lalu datang menyerobot mengambil haknya ibu kita. Oh, enggak bisa Pak. Itu yang membuat hidup kalian susah kalau takut sama istri. Maksudnya takut untuk berbuat baik, ya. Jangan pernah takut berbuat baik karena dilarang sama istri. Tapi tidak ada yang begitu orang Islam Pak, enggak ada. Kalau ada Bapak lagi sial. Berbuat baik, jangan sampai gara-gara itu. Ibu-ibu juga, saya susah nasihat ibu-ibu, tidak saya lihat mukanya. Dari bawah ibu-ibu ya. Bu, itu suamimu tergantung dari kelakuan istri. Kalau istrinya baik, tidak mungkinlah suaminya macam-macam. Kalau dia urus suaminya dengan baik, tidak mungkin. Begitu ibu, suaminya mau kawin lagi, datang mertuanya membela. Apalagi kau mau kawin lagi itu. Coba lihat istrimu, saya datang ke rumahmu, saya belum bangun, sudah siap sarapannya. Tidak pernah kasar sama saudaramu. Semua adik-adikmu dia hormati. Ngomongnya dia sopan. Makanmu dia urus. Dia muliakan kamu. Tidak pernah bicara kasar. Apalagi kau mau kawin. Belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari istrimu sekarang. Sudah, jangan lagi kepikir-pikiran. Kau mau kawin lagi, haram air susunya ibu. K.O. kita Pak. Tapi kalau istri kurang ajar, baru 2 jam datang mertuanya ditanya, kapan pulang mak? Wah dia pulang. Pulang ke kampungnya, dia bilang sama anaknya, apa itu su istrimu? Setengah mati sekolahkan kamu nak. Kujual sawah untuk sekolahkan kamu. Agar sepupumu tidak menghina kamu. Agar diangkat derajatmu. Gimana istrimu menghina kamu?
Tidak dihargai saudara-saudaramu. Saya datang di situ tidak pernah mukanya cantik-cantik. Mukanya busuk terus lihat saya. Rasa-rasanya saya dianggap saingan. Gimana itu istrimu? Sudah, kawin lagi kamu. Kalau perlu sembunyi-sembunyi saja. Makanya. Ya. Alhamdulillah ini muka-muka tidak takut sama istri semua. Orang, jadi ustaz tidak takut sama istri. Apa saya mau takut? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ya, adik-adik, ini yang masih muda-muda, muliakan orang tuamu. Mana operasionalnya? Kan kita selalu bilang, muliakan orang tua, muliakan orang tua. Mana operasionalnya? Satu, jangan kau pernah keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu ridha, itu berkah. Ridhanya orang tuamu itu berkah. Jadi setiap kau keluar rumah, izin sama orang tuamu. Ma, saya pergi dulu. Cium tangannya. Bapak-bapak, kalau anak-anaknya pergi sekolah, dia cium enggak tangannya, Pak? Ayo, Pak. Dicium tangannya sama anaknya, Pak. Hah? Enggak, dan seledin ji bos. Cium tangan itu kan begini. Kalau anak kita kan ini. Beleng-beleng. Giliran sama tangannya cowoknya, tapi kak. Apa cowokmu kau muliakan? Bagus ustaz, dia belikan saya coklat. Ada maunya? Ayo. Ini anak-anak sekarang sopan sama cowoknya. Kurang ajar sama bapaknya. Kalau bapaknya nasihati apa? Kolot pak, itu kan dulu. Sekarang lain pak. Sekali cowoknya nasihati, terserah abang aja deh. Saya ngikut aja, deh, beleng-beleng. Ayo, pak, Ramadan, bapak yang masih hidup orang tuanya, muliakan orang tua. Berapa? Kadang ada yang tanya, ustaz, saya ngojek, hilang saya punya motor. Buka usaha, bangkrut. Rumah tangga, ribut mulu. Apa itu sebabnya? Saya tanya, gimana kelakuanmu sama orang tuamu? Oh, itu dia ustaz. Nah itu, jangan usah banyak cerita. Itu sebabnya. Kalau bapak sudah 30 tahun merantau ke Jakarta, tidak bisa beli rumah, koreksi kelakuanmu sama orang tuamu. Tidak mungkinlah Allah sengsarakan hidupnya orang yang mengurus orang tuanya dengan baik. Bisa jadi bapak sengsarakan orang tua sehingga hidup jadi bat sengsara. Apa susahnya Allah kasih mobil? Apa susahnya Allah kasih pangkat? Apa susahnya Allah kasih kesehatan? Yang penting muliakan, bahagiakan orang tuamu. Kita lebih bahagiakan pejabat daripada orang tua kita. Kita lebih muliakan pengusaha yang ada menjadi pimpinan kita daripada ibu. Mana contohnya? Coba lihat. Bapak ditelepon sama manajer bapak. Tiba-tiba waktu yang bersamaan masuk teleponnya ibu kita. Apa jawaban kita biasanya? Mak, ya baik, masih baik kalau diangkat. Biasa enggak diangkat. Kalaupun diangkat apa jawabannya? Mak, sebentar ya, saya telepon balik. Ini bos saya lagi telepon. Gimana hidupmu? Kan baik. Mestinya. Mohon maaf bos. Layanan satu ada telepon ibu saya. Sudah lama saya tidak berhubungan bicara. Sebentar saya telepon balik bos. 5 menit saja. Itu yang betul. Ini bapak takut betul sama bosnya. Melukai perasaan. Beli rumah. Minta izin sama orang tua. Bukan kita minta duitnya. Minta ridahnya. Mak, saya mau beli rumah, mak. Menurut mama bagaimana? Itu orang tua minta pendapat. Apa jawabannya? Kamu kan sudah cerdas. Sudah tinggi sekolahmu. Apalagi saya, nak. Saya ini orang tidak tahu apa-apa. Tapi apa dalam hatinya? Alhamdulillah, anak saya masih membutuhkan saya. Ya, dia senang. Akhirnya apa? Beli rumah diberkahi Allah. Meskipun kecil, tapi bahagia orang dalam. Beli rumah besar, tidak minta ridha orang tua. Tiba-tiba datang orang tuanya, dia bilang, mak, saya baru beli rumah. Apa perasaan orang tua kita? Wih, anak saya kasihan. Dia sudah kaya, sudah banyak duitnya, tinggi sekolahnya. Tidak pernah ngomong-ngomong beli begini. Saya tidak niat menyakiti hati orang tua. Betul niatku tidak menyakiti, tapi kelakuanmu menyakiti hati orang tua. Niat, kelakuan harus sama-sama baik. Lihatkan orang tua. Ustaz, bagaimana sudah meninggal orang tua saya? Bagi mereka yang sudah meninggal orang tuanya, bersedekah atas nama orang tua, mendoakannya dan mengunjungi kerabatnya. Karena waktu yang terbatas, satu, doa cepat diijabah Allah, muliakan orang tua. Yang kedua, hindari maksiat. Maksiat yang paling banyak sekarang adalah maksiat zina. Anak-anak kita sekarang zina dianggap biasa. Coba kita dulu zaman dulu pacaran, ngirim surat, paling pakai pinjam buku, selipkan surat di dalam, Pak. Maka anak-anak dulu kreatif, pandai membuat sastra. Sekarang copy paste.
Sekarang coba lihat anak-anak kita. Apa yang rusak anak-anak kita sekarang, Pak? Video call, handphone. Bapak pikir anaknya diselamatkan dengan baik, belikan kamar, masing-masing punya kamar, satu kamar satu anak, itu yang rusak anak kita. Tidak punya kepekaan sosial, saudara tidak pernah ketemu, video call malam-malam, dibodoh-bodohilah sama cowoknya. Kau pakai headset ya, supaya tidak dengar sama bapakmu. Oke, ya, ya sudah mulai ya. Coba lihat bibirmu saya. Kelar lidah. Tiap malam dia lakukan, malam minggu dia ketemuan, akhirnya dia praktek secara langsung. Sekarang na'udzubillah min zalik, bukan cuma anak-anak, bapak-bapak juga banyak yang selingkuh. Poligami dianggap aib, poligami dianggap bertentangan dengan kita. Itulah sesenangnya Soekarno, Pak Presiden, tapi tidak pernah malu berpoligami. Sekarang pejabat kita dianggap poligami tabu, poligami aib, tapi dia selingkuh kiri kanan. Soekarno terang-terangan, Pak. Ini saya harap Bapak ini menjadi Soekarno-Soekarno. Berzina dianggap biasa. Uzubillah min zalik. Bapak punya istri, itu mendatanginya adalah ibadah. Bapak tertarik dengan perempuan di jalan, kata Nabi, kalau kau tertarik dengan wanita di jalan, segeralah kau pulang ke rumahmu, karena apa yang dimiliki wanita di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Nggak percaya, periksa baik-baik. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Itu Rasulullah, Pak. Masya Allah. Berapa istri Rasul, Pak? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak ada satupun yang mengatakan, saya menyesal menikah sama Muhammad. 11. Bapak cuma satu. Menderita lahir batin. Kenapa? Rasulullah itu, Pak, manusia romantis. Tahu romantisnya Rasulullah? Beliau mandi, mandi junub bersama dengan istri. Mandi junub dengan istri. Saya juga dulu, Pak, waktu pengantin baru, mandi junub sama istri saya, Pak. Ya sayang, ya dulu. Sekali sudah ada anak saya, dia bilang, "Ustaz, mandi." Geli. Rasulullah sampai usia senja. Apalagi, Masya Allah, Rasulullah kalau minum, minum. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Satu teguk, dia kasih lagi istrinya. Minum lagi. Kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi, bekas minumnya istri, itu yang diminum oleh Rasulullah. Coba Bapak, minum bekas bibirnya istri. Busuk betul mulutmu. Coba, itulah Rasulullah tidak pernah membaca kitab apa novel nomor romantis. Tidak, beliau sangat romantis. Beliau keluar dari kamar sudah rapi rambutnya. 11 istri beliau tidak pernah dipanggil namanya, semua dipanggil dengan kasih sayang. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, Aisyah beliau panggil Ya Khumaira, yang kemerah-merahan pipinya. Kenapa? Karena memang Siti Aisyah merah di lima pipinya. Bolehlah amalkan itu besok, Pak. Hasil saya dapat Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Mulai besok aku menyayangimu sayang. Assalamualaikum adindaku yang termancung di dunia di lorong 3. Dia bilang, tidak mancung hidungnya Ustaz. Giginya dilihat, dia bilang justru giginya mancung. Cari yang bagus, kalau alisnya ketebal, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, hitam. Manalah ada orang Islam. Muliakan istri, Pak. Muliakan istri. Pak, masih ingat waktu kita ijab kabul? Ya? Masih ingat waktu ijab kabul? Saudara Das'ad Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqia Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai. Karena Allah. Siapa yang kita jadikan gadai? Siapa yang kita jadikan jaminan? Allah. Untuk menghalalkan perempuan itu, untuk menghalalkan yang tadinya haram, Allah izinkan pakai namaku untuk menghalalkan gadis itu. Lalu ternyata barang gadaian kita salah gunakan. Yuk, Das'ad, silakan masuk warung. Kau boleh belanja, yang penting jangan lebih 1 juta. Silakan masuk. Lalu saya datang, bos,
saya boleh belanja lebih 10 juta katanya. Marah yang punya nama. Hei, saya percaya kau dah saat. Selamanya itu saya percaya kamu. Nama aku kupelihara baik-baik. Tidak pernah ada yang rusak nama saya. Kau rusak nama saya. Mulai sekarang jangan lagi kau sebut-sebut saya. Allah, kita jadikan istri jadi halal gara-gara nama Allah. Dia tinggalkan kampungnya dari Madura. Dia tinggalkan kampungnya dari Sumatera, dari Sulawesi. Ngikut sama suaminya. Dia tinggalkan ibunya. Dia tinggalkan bapaknya. Dia tinggalkan saudaranya. Untuk apa? Ngikut sama suami sebagai taat sama suaminya. Ternyata suaminya dia khianati istrinya. Sampai di Jakarta istrinya dia sakiti perasaannya. Tak pernah dimuliakan. Gimana hidupmu mau baik? Orang yang kau halalkan, kau sia-siakan, kau khianati. Mana caranya mau baik rezekimu kalau istrimu kau khianati? Rasan rapat, ternyata pergi merapat. Nah, tenang perasaannya ibu-ibu di bawah. Cuma ibu-ibu juga jangan suka ngomel. Mana suami mau betah kalau ngomel aja kerjanya. Baik kalau dia cantik. Jam 4 sore menelpon sudah itu. Mbak, mau makan apa? Kita ini ya percaya. Sayang betul istri saya mau masak. Ternyata go food. Ayo. Saya tanya ibu-ibu di Makassar. Itu kan saya lihat itu ibu-ibu. Biar cobek-cobek. Apa itu? Becok ladang. Sambal. Beli juga 10.000 2 sendok. Saya bilang ngapain ibu beli? Praktis Ustaz, saya bilang benar praktis. Tapi tahu enggak ibu, ibu tidak bakal punya modal untuk masuk surga. Kalau semua dibeli, siapa yang masuk surga? Suami, kenapa? Suami yang punya duit, suami yang cari duit. Ibu apa? Bukankah pergi ke pasar keringat itu ibadah? Bukankah kita mencobek-cobek? Apakah bahasa Indonesianya itu mencobek-cobek? Ulek-ulek-ulek. Mangule-ulek. Ulek-ulek. Iya, itu maksudku ya. Itu ibadah, berkeringat itu ibadah. Bukan kemasa itu ibadah. Keluar keringatmu adalah ibadah. Kalau kau cuma beli jadi, maka tidak ada pahalamu. Gimana kau masuk surga, kau tidak punya password, tidak punya bekal untuk masuk surga. Tukang ngomel, malas masak, rewe, panenakam. Mana suamimu betah di rumah? Pernah dengar ceritanya itu jin lari dari sumur? Hah? Nah, wow, adalah bertanya sama saya, Ustaz, kenapa itu istriku suka, suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung, kuceritakanlah. Bah, bu, ada orang suami istri suka sekali ngomel istrinya. Akhirnya suaminya berpikir bagaimana caranya supaya berhenti ngomel. Wah, dia belikan perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang ini ibu. Padahal suatu suaminya di mana sih bawa? Oh, dia ingat. Oh, di kampungnya ada sumur tua, usianya 400 tahun, dalamnya 17 meter. Dia lihat sama suaminya, dek, kau lihat itu sumur, ada airnya enggak? Lihat. Ada kak, tapi sedikit aja, enggak dalam ini. Wah, enggak mati berarti dia enggak dalam ini. Begitu. Dekat sumur, dia dorong istrinya masuk, sak, jatuh, ngomel kau di situ. Saya enggak dengar juga. Satu jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur, ada makhluk keluar hitam tinggi besar, sak. Kaget suaminya. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Sudah 400 tahun saya di dalam. Ada perempuan di dalam ngomel aja kerjanya. Baru satu jam tidak betah saya. Bayangkan 400 tahun lari, Pak. Bagaimana suamimu betah di rumah kok ngomel saja? Tiga, waktu terbatas. Tiga, yang membuat doa cepat diijabah, kita review kembali. Satu, berbuat baik sama orang tua. Dua, menghindari maksiat. Muliakan istrimu ya, hormati suami. Yang ketiga adalah memelihara amanah. Amanah yang paling besar adalah amanah berumah-rumah tangga. Ya, kalau kak bapak di sini kan berapa anggota DPR? Paling tidak ada. Banyak anggota DPR cari kita kalau dia mau masuk mencalek. Oh, datang itu pak ke masjid. Begitu tidak terpilih diambil lagi karpetnya pak. Beleng-beleng. Nah, sini amanah ya sudahlah. Kita di sini tidak ada pejabat. Kita sini amanah apa? Satu, amanah berupa harta. Bapak tahu tidak itu orang kaya? Bapak pikir enak jadi orang kaya? Banyak pertanyaan pak.
seleksi berkas, sebelum bapak ditanya puasa, sebelum bapak ditanya haji, yang ditanya itu kan ada 4 hal. Dan khusus harta-harta itu kan 4. Umurmu kau gunakan untuk apa? Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau gunakan untuk apa? Lalu berkaitan dengan harta, 2 pertanyaannya, Pak. Kamu dapat dari mana? Kau belanjakan untuk apa? Muka belakang. Hartamu dari mana? Saya ngojek. Kau belanjakan untuk apa? Istri dan anak. Halal. Hartamu dari mana? Korupsi. Kau belanjakan untuk apa? Nyumbang masjid. Cepret, keluar. Tak bisa, masa uang haram kau kasih masuk masjid. Ada orang, ini kisah sufi ini, Pak. Miskin, ada orang kaya, dia panggil, kaya di negeri itu, dia panggil anaknya, "Nak, kamu mau enggak temani saya di kubur 40 hari? Ambil hartaku 50%. Berapa hari, Pak? 40 hari. Enggak mau saya, Pak. Ah, lama betul. Kecewa ini bapaknya, kasihannya setengah mati kurus. Tidak mau dia temani saya 40 hari. Dia panggil istrinya, "Bu, kamu tidak mau, anakmu saja tidak mau, apalagi saya." Dia panggil adiknya, "Kau, anak istrimu saja tidak mau, apalagi saya." Dia bikin lelang, bikin pengumuman. Siapa yang mau menemani saya 40 hari di kubur, ambil hartaku 50%. Sampai ke orang miskin. Miskin betul, Pak. Apa kerjanya? Penambang kayu di hutan. Satu saja kekayaannya. Rumah tidak ada, mobil tidak ada. Apa? Kampak. Tiba saatnya meninggalin orang, dia masuk ke dalam kubur sesuai perjanjian. Begitu datang malaikat penanya bagian kubur, dia dilihat, dia bilang, "Ini yang tukang kampak. Datang sudah. Ini sudah, mati sudah." Tiba-tiba datang malaikat, dia dilihat, "Kenapa ada orang hidup ada di dalam sini? Kok ada apa di sini?" Dia yang ditanya. Dipending orang jenazah ini. Kok ada kau di sini? Apa kau di sini? Dia bilang, "Saya ada kontrak kerja dengan ini almarhum." Apa? Saya perjanjian kalau saya temani 40 hari hartanya saya ambil 50%. Saya orang miskin. "Masa kau miskin?" "Iya, saya miskin betul." "Apa kekayaanmu?" "Cuma kampak." Ditanya itu kampak. "Kampakmu dari mana?" Sehari ditanya, Pak. Maghrib, tutup pertanyaan. Besok kita lanjutkan. Hari kedua datang, "Itu kampakmu kau gunakan untuk apa?" Satu hari lagi, Pak, ditanya lagi. "Tutup, besok lanjutkan." Hari ketiga, "Kau tebang itu pohon apa kau tebang?" Satu hari. Hari keempat, "Siapa yang beli itu pohon?" Hari kelima, dan seterusnya. Hari ke-40, pagi-pagi, langsung lompat. Orang di atas sudah tepuk tangan. "Alhamdulillah, dapat 50%. Apa dia bilang, ini orang miskin, dia buang kampaknya. "Apa itu 50%? Ini aja kampak 40 hari saya ditanya." Hati-hati, bos. Banyak semua pertanyaanmu. Kalau kita orang miskin, apa dia mau tanya? Rumah, ngontrak. Mobil, Grab. Kadang-kadang Gojek. Ayo. Gaji, 2 juta per bulan. Kau belanjakan untuk apa? "Saya tidak pernah cita-cita jadi pembantu. Cuma ibuku sakit di kampung. Gajiku 1,5 juta untuk orang tuaku di kampung. 500 ribu operasional saya selama sebulan. Sholat, alhamdulillah, bukan cuma 5 waktu. Tengah malam saya ikut iktikaf Sunda Kelapa. Sedekah, alhamdulillah. Kalau ada lebihnya, saya sedekah sama-sama penjual sayur. Kau haji, mau betul, tapi tidak ada duit." "Inam, kau masuk surga. Meskipun kau di dunia dihina manusia, sekarang aku muliakan kau dengan kemuliaan. Tahdhul jannati bissalam. Kau pilih ini mana kau mau masuki." Masuk dalam surga. Tiba-tiba datang tuannya, Pak. Yang kaya banyak. Begitu masuk, dia diintip inem. Ini sudah. Ini si pelit ini sudah muncul. Mulai ditanya. "Nama?" "Haji titik-titik." "Pekerjaan?" "Anu. Itu istrimu setiap bulan rebonding ke salon. Dari mana itu?" Anu apa?" "Tidak jelas." Ditiju matanya. Bang! Lari ditarik lagi. Itu anakmu pasang behel. Dari mana itu?" Ditinju lagi matanya. Mau lari ditarik lagi. "Itu pelek mobilmu. Tidak mungkin kau bisa beli sebagai pegawai. Dari mana kau dapat itu?" "Anu tuan." Anu apa?" "Bah! Kau sholat-sholat. Tapi bawa belur sudah dia, Pak." Hancur semua mukanya. Bengkok. Kayak itu yang di video kasihan itu yang meninggal. Dipukul-pukul kasihan. Saya bingung lihat orang Indonesia kok bisa begitu. Kejam ya. Anak kecil kok digituin. Borgol aja kasihan. Ngapain kau kasih gitu.
Auzubillah min zalik. Mudah-mudahan itu yang kasih begitu nanti tidak tenang hidupnya seumur-umur. Kasihan orang tua. Saya bayangkan Pak, gimana perasaan orang tuanya. Dia lahirkan anaknya baik-baik. Dari kandungannya 9 bulan. Dia sekolahkan, kasihan. Kau bunuh seperti binatang. Auzubillah min zalik. Doa orang begini Pak, teraniaya, Allah tidak akan biarkan itu ketidakadilan. Allah akan punya cara sendiri menghinakan kalian nanti. Tidak usah ribut bos, tidak usah ribut. Allah punya jalan sendiri untuk menghinakan yang begitu. Lanjut lagi cerita, ini bukan politik ya, bukan politik. Sampai di mana tadi cerita? Masuk juga dia Pak. Masuklah ini, tapi sudah babak belur Pak, hancur-hancur mukanya. Masuk, masuk surga juga. Dan sudah bilang inam, ih Tuhan, baru muncul Tuhan. Dari mana Tuhan? Kok terlambat, saya sudah 4 tahun di sini, kok Tuhan baru muncul? Saya terlambat inam, kenapa muka? Eh, jangan banyak tanya di situ. Saya sudah 4 tahun, kok baru termuncul Tuhan? Dia bilang, eh terlambat saya inam. Kok bisa terlambat? Saya kira kan ada 4 mobil di rumah. Dia bilang, itulah yang banyak sekali pertanyaannya. Nah, bapak-bapak, hati-hati Pak. Harta adalah amanah. Jangan pelit. Tidak dibawa kematian harta apabila tidak dititip sebelumnya. Saya juga tidak setuju kalau ada orang bilang, tidak usah cari harta banyak-banyak, tidak dibawa mati. Bawa mati Pak. Gimana caranya? Kirim sebelum ajal menjemput. Itu tadi yang ada beredar, itulah tempatnya Pak. Yang ada di rumah belum tentu Bapak punya. Ibu-ibu di rumah, cicil kiri kanan, cicil ini. Bapak ibu meninggal, siapa yang punya itu harta? Istri kedua. Bapak-bapak, itu hartanya sedekahkan di jalan agama Allah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Demi Allah, tidak ada orang senang orang pelit. Bapak senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang pejabat yang pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Semua senang dermawan. Demi Allah, tidak ada orang suka pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akhiri ceramah ini karena sudah pukul 2. Yang lebih penting adalah kita sholat lail, manfaatkan segala potensi rohani kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita gunakan waktu ini 1 jam, 1 jam setengah beribadah kepada Allah. Minta sebaik-baiknya permintaan kalian. Ud'uni astajib lakum. Minta ku kepada aku, pasti saya kabulkan. Demikian, kalau masih ada yang mau dengar ceramah saya, gampang. Tunggu dulu Pak, belum selesai. Mau dengar ceramah saya? Gampang, saksikan Tabligh Akbar Damai Indonesiaku TV One. Setiap hari Sabtu atau hari Ahad. Tapi lama nunggu itu Pak. Nah, ada yang gampang. Gimana caranya Ustaz? Buka aplikasi YouTube. Tulis nama saya Dasat Latif. Nah, keluarlah ceramah saya yang banyak itu. Nonton paling atas, tik. Jangan lupa kasih komen. Paling baik kasih like gini. Nah. Jangan kau kasih begini bos. Kau kasih begini, nah cari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini ya. Atau simak juga ceramah saya itu cepat habis kalau di YouTube. Kau tanya cepat habis, maka saya sediakan namanya Cersi. Ceramah singkat, gimana caranya? Follow saya di Instagram 1212. Dasat Latif 1212. Demikian, selamat menunaikan ibadah. Semoga Bapak Ibu ibadah Ramadannya diterima di sisi Allah. Dan yang lebih penting, ibadah Ramadan itu mampu memperbaiki kita di tahun-tahun yang akan datang. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misrun, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.